Pusnas. Cari lambang IPUSNAS yang berlogo bintang. Kemudian lakukan installation. Tunggu beberapa detik, tergantung pada jaringan Anda. Buka. Kemudian klik lanjutkan sampai dengan selesai. Klik mulai sekarang. Lalu izinkan sampai selesai. Oke, perbolehkan atau izinkan di dalam pengaturan perangkat Anda. Oke, sampailah ke halaman muka IPUSNAS. Dalam kategori buku, Anda bisa menemui beberapa jenis buku, mulai dari fiksi sampai dengan non-fiksi. IPUSNAS juga ada koleksinya loh, mulai dari narasumber-narasumber yang oke punya, seperti Pak Joko Widodo sampai Najwa Shihab. Mudah kan? Dan pastinya menarik. Yuk, IPUSNAS! Dia membutuhkan oksigen. Aji, iya Bu. Kalau lagi anak kelas gak boleh tidur. Ini kan di rumah Bu. Kenapa ya? Mohon diperhatikan ya Bu, Ajinya saat sedang belajar online dia suka tertidur. Ibu sih sibuk masak terus. Jadi si Aji tuh gak diperhatiin. Menyalahin ibu. Ayah tuh ngurusin sepeda terus. Kalau telur sama ayam duluan. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Sahabat Perpustakaan, apa kabarnya? Gimana? Masih di rumah aja kan? Tentunya sahabat Perpustakaan masih tetap semangat dalam mengikuti himbauan pemerintah saat ini, yaitu untuk tetap berada di rumahnya. Agar tetap produktif, selama berada di rumah, banyak hal-hal yang seru dan bermanfaat yang dapat kita lakukan. Misalnya, berkumpul bersama keluarga, atau bagi ibu-ibu bisa mencoba resep makanan baru. Dengan membaca, kita bisa menambah wawasan dan pengetahuan. Saat ini, sahabat Perpusnas bisa mendapatkan bahan bacaan yang sesuai dengan keinginan, tanpa harus keluar rumah untuk membeli buku. Jadi, apa itu bagaimana? Yaitu dengan aplikasi IPUSNAS. Aplikasi IPUSNAS ini dikembangkan oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. IPUSNAS adalah aplikasi perpustakaan digital yang berbasis media sosial yang dilengkapi dengan e-reader untuk membaca e-book dan dapat diakses melalui berbagai perangkat. Bisa melalui smartphone, komputer, dan laptop. Nah, sekarang mari kita simak
tata cara penggunaan infus mencari tutorial atau tips fotografi. Saya akan mengeksplor hobi saya melalui fotografi, tentunya dengan bahan bacaan atau referensi yang sesuai. Nah, kali ini saya mencari di Ipusnas. Saya mencari, rupanya saya tertarik ada yang menarik perhatian saya, yaitu dengan kata kunci skobis. Nah, ini dia bukunya. Saya menemukan salah satu buku referensi skobis, yaitu karya Adi Model. Setelah saya baca banyak buku di Ipusnas, khususnya tentang fotografi, saya akan praktekkan. Selanjutnya kita lihat bagaimana prakteknya, bagaimana hasilnya setelah saya membaca buku tersebut. Oke? Jangan lupa membaca, tetap di rumah saja. Jaga kesehatan. Ayo download aplikasi Ipusnas sekarang juga. Dengan Ipusnas, membaca semakin mudah. Dimanapun, kapanpun, dengan rajin membaca, kita dapat menambah wawasan dan pengetahuan kita, tentang mengasah keterampilan dan keahlian kita. Saya Ahmad Sawalat, terima kasih telah menyaksikan video saya kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Terima kasih pada Perpustakaan Nasional Republik Indonesia yang telah mempersembahkan Ipusnasnya yang membuat momen di rumah aja menjadi lebih seru dan menyenangkan. Sampai jumpa sahabat Ipusnas. Jaga kebersihan, jaga kesehatan. Salam literasi. Sahabat Ipusnas, apa kabarnya? Gimana? Masih di rumah aja kan? Tentunya sahabat Ipusnas masih tetap semangat dalam mengikuti himbauan pemerintah saat ini, yaitu untuk tetap berada di rumahnya. Agar tetap produktif, selama berada di rumah, banyak hal-hal yang seru dan bermanfaat yang dapat kita lakukan. Misalnya, berkumpul bersama keluarga, atau bagi ibu bisa mencoba resep makanan baru dengan membaca, kita
kita bisa menambah wawasan dan pengetahuan. Saat ini sahabat Perpusnas bisa mendapatkan bahan bacaan yang sesuai dengan keinginan, tanpa harus keluar rumah untuk membeli buku. Jadi, apa itu bagaimana? Yaitu dengan aplikasi e-Pusnas. Aplikasi e-Pusnas ini dikembangkan oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. E-Pusnas adalah aplikasi perpustakaan digital yang berbasis media sosial yang dilengkapi dengan e-reader untuk membaca e-book dan dapat diakses melalui berbagai perangkat. Bisa melalui smartphone, komputer, dan laptop. Nah, sekarang mari kita simak tata cara penggunaan e-Pusnas. Mencari tutorial atau tips fotografi. Saya akan mengeksplor hobi saya melalui fotografi, tentunya dengan bahan bacaan atau referensi yang sesuai. Nah, kali ini saya mencari di e-Pusnas. Saya mencari, rupanya saya tertarik ada yang menarik perhatian saya, yaitu dengan kata kunci skobis. Nah, ini dia bukunya. Saya menemukan salah satu buku referensi skobis, yaitu karya Adi Model. Setelah saya baca banyak buku di e-Pusnas, khususnya tentang fotografi, saya akan praktekkan. Selanjutnya kita lihat bagaimana prakteknya, bagaimana hasilnya setelah saya membaca buku tersebut. Oke? Jangan lupa membaca, tetap di rumah saja. Jaga kesehatan. Ayo download aplikasi e-Pusnas sekarang juga. Dengan e-Pusnas, membaca semakin mudah. Dimanapun, kapanpun, dengan rajin membaca, kita dapat menambah wawasan dan pengetahuan kita tentang mengasah keterampilan dan keahlian kita. Saya Ahmad Sawalat, terima kasih telah menyaksikan video saya kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Terima kasih pada Perpustakaan Nasional Republik Indonesia yang telah mempersembahkan e-Pusnasnya yang membuat momen di rumah aja menjadi lebih seru dan menyenangkan. Sampai jumpa sahabat Perpusnas. Jaga kebersihan, jaga kesehatan. Salam literasi. Selamat siang Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, salam sehat buat kita semua. Izinkan saya untuk membacakan tata tertib webinar kita pada siang hari ini sebelum memulai acara.
Baik Bapak Ibu, tata tertib webinar Forum Perpustakaan Khusus Indonesia. Nama akun Zoom Bapak Ibu harus menggunakan format nama asal instansi, bukan nama perangkat. Bapak dan Ibu, kami harapkan untuk mematikan fitur suara selama webinar berlangsung. Bapak dan Ibu dapat mengajukan pertanyaan melalui kolom chat pada saat narasumber menyampaikan materi dengan format, nama, asal instansi, pertanyaan untuk siapa, lalu pertanyaannya. Moderator akan memilih beberapa pertanyaan untuk dibacakan pada sesi diskusi. Demikian tata tertib webinar kita pada siang hari ini. Baik Bapak Ibu, acara akan segera dimulai. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan Mars Perpustakaan, hadirin dimohon berdiri. Indonesia Raya,
Hadirin dipersilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Kami ucapkan selamat datang kepada yang terhormat Bapak, Ibu, seluruh peserta webinar yang hadir melalui aplikasi Zoom maupun Bapak, Ibu yang hadir melalui kanal YouTube Perpustakaan Nasional. Terima kasih atas kehadirannya pada acara webinar dengan tema Sumber Daya Manusia Perpustakaan Unggul di Era Digital Menuju Indonesia Emas. Webinar ini merupakan kerjasama antara Forum Perpustakaan Khusus Indonesia dengan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Puji serta syukur. Tak lupa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas izinnya kita semua dapat melaksanakan kegiatan ini dalam keadaan sehat. Bapak, Ibu, hadirin yang kami hormati, sebagai insan yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan memohon kelancaran acara, marilah kita awali acara ini dengan menundukkan kepala sejenak untuk berdoa. Doa akan dipimpin oleh Saudara Dimas Satrio. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak dan Ibu, sebelum kita memulai acara pada siang hari ini, marilah sama-sama kita berdoa agar acara ini dapat berjalan dengan lancar. Mohon izin untuk memimpin doa secara Islam, untuk yang beragama lain bisa menyesuaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afin yamika fi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru. Kama yang bagi di jalali wajikal karimi wa azimi sultani. Ya Allah, ya Tuhan kami, terima kasih atas segala nikmat dan karunia yang telah Engkau curahkan, sehingga kami masih memiliki kesehatan dan dapat mengikuti acara pada siang hari ini. Ya Allah, Tuhan yang maha mengetahui, saat ini kami berkumpul dalam acara webinar Forum Perpustakaan Khusus Indonesia dengan tema Sumber Daya Manusia Perpustakaan Unggul di Era Digital Menuju Indonesia Emas. Berikanlah petunjuk kepada kami agar dapat menjalankan kegiatan ini sebaik-baiknya agar membuahkan hasil yang sesuai dengan harapan kami. Ya Allah, Tuhan yang maha memberi, melalui kegiatan ini, berikanlah ilmu dan pengetahuan yang dapat kami gunakan untuk meningkatkan kemampuan diri kami, sehingga kami senantiasa menjadi orang-orang yang bermanfaat. Ya Allah, Tuhan yang maha pemurah, limpahkanlah kepada kami keteguhan tekad untuk senantiasa mengemban tugas yang diamanatkan kepada kami dengan baik, agar kami mampu membawa bangsa ini menjadi bangsa yang cerdas dan mandiri. Ya Allah, rahmatilah kami, ampunilah kami, sehatkanlah kami, sehatkanlah keluarga kami, lancarkanlah segala urusan kami, bimbinglah kami ke jalan yang Engkau ridhoi. Ya Allah, hanya kepada Engkaulah kami berserah diri, dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Karena itu, kabulkanlah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya adalah laporan pelaksanaan kegiatan yang akan disampaikan oleh Ketua Forum Perpustakaan Khusus Indonesia kepada yang terhormat Ibu Eka Mayfrina Suminarsi SSMM. Kami persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Bapak Dr. Andes Deni Kurniadi, M.Hum. Yang terhormat Kepala Pusat Pengembangan Perpustakaan Umum dan Khusus Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Bapak Dr. Upriyadi, S.S.M.Hum. Yang terhormat para pembicara acara webinar hari ini dan seluruh peserta webinar Sumber Daya Manusia Perpustakaan Unggul di Era Digital Menuju Indonesia Emas.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenankan saya Eka Mevrina Suminarsi, selaku Ketua Umum Forum Perpustakaan Khusus Indonesia, memberikan laporan pelaksanaan kegiatan hari ini. Alhamdulillah kita pujatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dengan rahmat-Nya kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan dapat mengikuti acara hari ini. Bapak dan Ibu yang kami hormati, kami melaporkan bahwa acara ini merupakan kerjasama Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dengan Forum Perpustakaan Khusus Indonesia dalam rangka meningkatkan kompetensi dan kesiapan pustakawan sebagai salah satu aset sumber daya manusia yang sangat penting dalam menghadapi tantangan di era digital saat ini. Hal ini sangat penting agar pustakawan dapat berperan secara aktif dalam meningkatkan kecerdasan bangsa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Acara ini diselenggarakan pada hari Jumat, tanggal 22 Oktober 2021 secara daring melalui Zoom Meeting yang difasilitasi oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dan disiarkan langsung melalui kanal YouTube Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Narasumber hari ini, keynote speech, Dr. Hans Denny Kurniadi, M.Hum, Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Bapak Farli El Numeri, M.Hum, Kepala Perpustakaan Daniel S. Lev, Bapak Haidir Amir, S.Sos, MA, Pustakawan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia. Dengan moderator kita yang sangat cantik, Ibu Asri Noviana, S.Hum, MILM, Pustakawan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Peserta yang hadir sampai saat ini berjumlah hampir 600 peserta secara daring dari seluruh daerah di Indonesia. Demikian kami sampaikan laporan kegiatan hari ini. Kami berbahagia sekali dapat bertemu dan bersilaturahim dengan seluruh Bapak dan Ibu dari seluruh Indonesia. Dan sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, khususnya Bapak Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Bapak Dr. Andes Denny Kurniadi, M.Hum. Dan kami mohon perkenan Bapak untuk memberikan keynote speech dan membuka acara hari ini. Kami atas nama penyelenggara acara ini menyampaikan permohonan maaf apabila selama penyelenggaraan acara terdapat banyak kekurangan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Eka. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya adalah sambutan pembukaan Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Denny Kurniadi, M.Hum, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan selamat siang. Yang terhormat Ketua Forum Perpustakaan Khusus Indonesia, Ibu Eka Mevrina Suminarsi, SSMM. Yang terhormat narasumber Bapak Farli El Numeri, M.Hum, Kepala Perpustakaan Hukum Daniel S. Lev, Jakarta. Yang saya hormati narasumber Bapak Haidir Amir, S.Sos, MA, Pustakawan Perpustakaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Yang terhormat Kepala Dinas Perpustakaan Provinsi, Kabupaten dan Kota seluruh Indonesia. Yang terhormat Ketua Umum Ikatan Pustakawan Indonesia, yang terhormat Ketua Forum Perpustakaan Umum Indonesia, yang terhormat Ketua Umum Perpustakaan Sekolah Indonesia, yang terhormat Ketua Asosiasi Tenaga Perpustakaan Sekolah Indonesia, yang saya hormati Ketua Asosiasi Pekerja Profesional Informasi Sekolah Indonesia, yang terhormat
Ketua Umum Gerakan Pemasyarakatan Minat Baca, yang terhormat para pejabat struktural dan fungsional di lingkungan Perpustakaan Nasional, serta hadirin yang berbahagia. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Berkat rahmat-Nya lah kita dapat hadir dalam serangkaian pertemuan webinar Forum Perpustakaan Khusus Indonesia yang mengambil tema Sumber Daya Manusia Perpustakaan Unggul di Era Digital Menuju Indonesia Emas, yang merupakan kerjasama dengan Perpustakaan Nasional. Hadirin yang kami hormati, seperti kita ketahui bersama bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, pada Pasal 5 Ayat 1 menyatakan bahwa masyarakat mempunyai hak yang sama untuk memperoleh layanan, memanfaatkan, dan mendayagunakan fasilitas perpustakaan. Lebih lanjut, dalam ayat 2, masyarakat daerah terpencil, terisolir, dan terbelakang sebagai akibat faktor geografis berhak untuk memperoleh layanan perpustakaan secara khusus. Kemudian pada ayat 3, masyarakat yang cacat atau kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan sosial berhak untuk memperoleh layanan perpustakaan sesuai dengan kemampuan dan keterbatasan masing-masing. Pemerintah berkewajiban untuk menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata di seluruh tanah air. Perpustakaan khusus merupakan salah satu jenis perpustakaan yang diperuntukkan secara terbatas bagi pemustaka di lingkungan lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah, atau organisasi. Untuk itu, perpustakaan khusus menyediakan bahan perpustakaan sesuai dengan kebutuhan pemustaka dan memberikan layanan kepada pemustaka di lingkungannya, serta secara terbatas memberikan layanan kepada pemustaka di luar lingkungan perpustakaan tersebut. Melihat keterbatasan dalam memberikan layanan di luar lingkungannya, maka diperlukan kolaborasi, sinergitas antar semua jenis perpustakaan di dalam memberikan layanan perpustakaan kepada para pemustaka. Hadirin yang kami hormati, dalam loncatan peradaban dunia dengan perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang telah memberikan disrupsi yang sangat kuat di seluruh sendi kehidupan masyarakat, kondisi ini mengharuskan terjadinya persaingan kompetitif antar individu dan antar bangsa. Oleh sebab itu, masyarakat berpengetahuan jadi tolok ukur bagi suatu bangsa untuk dapat menjawab persaingan global di dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Tentu saja kehadiran masyarakat berpengetahuan adalah suatu tatanan masyarakat yang memiliki budaya literasi. Hadirin yang kami hormati, banyak ancaman dan peluang menunggu bangsa Indonesia menyongsong masa depan, dan Indonesia diprediksi akan mengalami puncak bonus demografi pada tahun 2045, di mana bonus demografi adalah jumlah penduduk yang berusia produktif 15-65 tahun akan lebih besar dibandingkan dengan penduduk berusia non-produktif
berusia di bawah 15 tahun dan di atas 65 tahun. Ekonomi Indonesia memiliki potensi untuk tumbuh tinggi dengan adanya bonus demografi tersebut. Karena pada proporsi penduduk ini terdapat suatu keuntungan yang dapat dinikmati dan sebagai batu loncatan untuk menunjukkan bangsa Indonesia dan semua negara di dalam perekonomian akan tumbuh pesat pada saat era demografi tersebut. Inilah kesempatan bagi bangsa Indonesia untuk mencapai Indonesia emas di tahun 2045. Tidak ada yang bisa diandalkan selain peran milenial di dalam mempersiapkan menghadapi bonus demografi, karena generasi penerus pada periode tersebut sangatlah bernilai, berharga, dan produktif, sehingga perlu dikelola dengan baik agar berkualitas menjadi insan yang berkarakter, cerdas, dan kompetitif. Hadirin yang kami hormati, upaya membangun kualitas manusia, budaya literasi perlu menjadi fondasi yang kokoh bagi terwujudnya masyarakat yang berkualitas dan sejahtera. Literasi adalah bentuk cognitive skill, memampukan manusia untuk mengidentifikasi, mengerti, memahami, dan mencipta yang diperoleh dari kegiatan membaca yang kemudian ditransformasikan dalam kegiatan-kegiatan yang produktif yang akan memberikan manfaat sosial, ekonomi, dan kesejahteraan. Budaya literasi menjadi dimensi di dalam indeks pembangunan kebudayaan. Hal ini menunjukkan bahwa budaya literasi berkontribusi besar di dalam pengembangan kebudayaan untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan dan berkarakter. Salah satu upaya di dalam meningkatkan budaya literasi yaitu melalui penyediaan layanan perpustakaan yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan akses informasi dan pengetahuan. Hadirin yang kami hormati, penyediaan layanan perpustakaan dalam hal ini sumber daya manusia perpustakaan akan menjadi poros utama perubahan dan pengembangan literasi dalam rangka menghadapi tantangan perubahan, baik tantangan masa kini maupun masa mendatang. Untuk itu diperlukan sumber daya manusia yang kompeten, yang antara lain pertama, kemampuan memecahkan masalah kompleks. Pemecahan masalah memerlukan kemampuan berpikir secara kognitif dan metakognitif yang banyak ragamnya, termasuk mengamati, menafsirkan, melaporkan, mendeskripsikan, menganalisis, mengklasifikasi, meramalkan, menarik kesimpulan, dan membuat generalisasi berdasarkan informasi yang dikumpulkan dan diolah. Yang kedua adalah berpikir kritis. Berpikir kritis adalah kemampuan berpikir yang kompleks dengan menggunakan proses analisis dan evaluasi terhadap suatu informasi yang diterima maupun dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Cara berpikir kritis yaitu secara tenang, jangan emosi, dahulukan logika, pahami permasalahan, lakukan analisis dan evaluasi hasilnya, barulah ambil keputusan atau tindakan. Yang ketiga adalah kreatif. Kreatif adalah kemampuan untuk mencipta atau daya cipta. Kreativitas juga dapat bermakna sebagai kreasi terbaru atau orisinal yang tercipta. Yang keempat adalah menjamin atau manajemen manusia. Manajemen terdiri dari 6 unsur yaitu man, money, method, material, mesin, dan market. Unsur manusia berkembang menjadi suatu bidang ilmu manajemen yang disebut manajemen sumber daya manusia atau manpower management. Kemampuan berkoordinasi harus dimiliki setiap pegawai.
bagaimana kita berkoordinasi saat bekerja dalam tim, bagaimana kita berkoordinasi dengan teman sejawat, dengan atasan, dengan bawahan, dengan relasi, dan dengan stakeholders. Kemudian juga kecerdasan emosional, kemampuan seseorang dalam mengenali dan memahami perasaan sendiri maupun perasaan orang lain. Penilaian dan membuat suatu keputusan. Hal yang perlu diperhatikan saat mengambil keputusan adalah dengan menggabungkan analisis masalah, logika, dan intuisi yang tepat. Dan kemudian orientasi pelayanan. Terdapat 6 elemen untuk menghasilkan pelayanan publik yang berkualitas. Pertama adalah kepemimpinan. Kedua adalah penyedia layanan sesuai dengan sasaran dan kebutuhan. Ketiga adalah penerapan dan penyesuaian standar pelayanan di dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Keempat adalah memberikan perlindungan bagi internal pegawai serta menindaklanjuti pengaduan masyarakat. Kelima, yaitu pengembangan kompetensi SDM, jaminan keamanan dan keselamatan kerja, fleksibilitas kerja, penyediaan infrastruktur teknologi informasi, dan pemenuhan sarana-prasarana. Dan terakhir adalah secara berkala melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja penyelenggaraan pelayanan publik. Negosiasi adalah bentuk interaksi yang dilakukan untuk mencapai suatu kesepakatan, di mana negosiasi biasa dilakukan di antara kedua pihak atau lebih dengan kepentingan yang saling bertentangan dan berkehendak untuk memecahkan suatu permasalahan bersama. Yang terakhir adalah fleksibilitas kognitif, membutuhkan kemampuan memahami dan menghargai pandangan yang berbeda dan bertentangan mengenai suatu isu, penyesuaian pendekatannya, karena suatu perubahan situasi dapat menerima dengan mudah perubahan di dalam suatu organisasi. Bapak Ibu yang kami hormati, melihat kepada Renstra Perpustakaan Nasional tentang jumlah ketercukupan tenaga perpustakaan atau pustakawan yang profesional yang masih sangat rendah. Saat ini, rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan jumlah penduduk 1 berbanding 20.000 penduduk. Jadi satu pustakawan melayani 20.000 penduduk. Sementara menurut IFLA, rasio ketercukupan tenaga perpustakaan adalah 1 pustakawan melayani 2.500 penduduk. Artinya, 1 orang tenaga perpustakaan melayani maksimal 2.500 orang penduduk. Masalah lain adalah jumlah perpustakaan yang terakreditasi yang masih sangat rendah dibandingkan dengan jumlah perpustakaan seluruh Indonesia yang berjumlah 164.610 perpustakaan yang terdiri dari perpustakaan sekolah, perpustakaan umum, perpustakaan khusus, dan perpustakaan perguruan tinggi. Sedangkan yang memenuhi standar nasional perpustakaan berdasarkan proses akreditasi perpustakaan baru mencapai 6%. Jadi masih sekitar 94% dari 164.610 perpustakaan yang belum memenuhi standar nasional perpustakaan, baik dari aspek penyelenggaraan, pengelolaan, layanan, tenaga, sarana-prasarana, dan koleksi perpustakaan. Hadirin yang kami hormati, Indonesia saat ini masih menghadapi masa pandemi COVID-19, di mana sektor pelayanan publik seperti perpustakaan yang masih terkena dampak, di mana sebagian perpustakaan menutup layanan secara fisik. Namun, perpustakaan harus tetap terus berkomitmen untuk melayani masyarakat, dan hal ini dapat kita amati bahwa pada era kenormalan baru saat ini, semakin banyak akses sumber-sumber informasi digital, kemudian juga kegiatan webinar perpustakaan, kemudian peningkatan layanan perpustakaan digital, dan kegiatan lain yang berlangsung secara online.
Meskipun sebagian perpustakaan melakukan work from home atau bekerja dari rumah untuk para pustakawannya, namun pustakawan harus tetap berkinerja dan mampu memberikan layanan prima bagi pemustaka dan mengubah cara kerja dari tatap muka offline menjadi daring atau online. Hal ini juga sejalan dengan arahan pemerintah, yaitu menyatakan bahwa pembangunan sumber daya manusia yang berkelanjutan menjadi fokus agar memiliki daya saing dalam persaingan global, dan juga untuk pemerataan layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial yang merupakan bagian dari program prioritas nasional. Program ini mencakup strategi pengembangan perpustakaan, peningkatan keterampilan hidup berbasis literasi informasi, peningkatan standar mutu, layanan perpustakaan melalui akreditasi, dan transformasi layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial. Oleh karena itu, Perpustakaan Nasional bekerjasama dengan Forum Perpustakaan Khusus Indonesia terus berusaha di dalam meningkatkan profesionalisme pustakawan di seluruh Indonesia, antara lain dengan mengadakan webinar dengan tema Sumber Daya Manusia Perpustakaan Unggul di Era Digital Menuju Indonesia Emas. Adapun materi yang akan disampaikan adalah pertama tentang standar kompetensi pustakawan di era digital berdasarkan SKKNI dan juga peran SDM pengelola perpustakaan di dalam meningkatkan layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial. Dengan kegiatan ini diharapkan seluruh perpustakaan dan pustakawan di Indonesia dapat meningkatkan kompetensi pustakawan di era digital berdasarkan SKKNI. Hal ini dikarenakan pustakawan sebagai garda terdepan dalam melakukan layanan perpustakaan dan informasi di berbagai jenis perpustakaan, dan harus terus mengembangkan koleksi dan layanan yang lebih baik dan bermanfaat bagi masyarakat. Demikian sambutan yang kami sampaikan. Untuk memenuhi permintaan panitia, dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, webinar Forum Perpustakaan Khusus Indonesia secara resmi saya buka. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita memasuki inti acara kita pada siang hari ini, dan seluruh narasumber sudah berada di tengah-tengah kita. Acara ini akan dipandu oleh Ibu Asri Noviana Fajri sebagai moderator. Ibu Asri adalah pustakawan ahli madya pada Pusdiklat Kementerian Perdagangan. Beliau menyelesaikan pendidikan S1 ilmu perpustakaan di Universitas Indonesia dan S2 di University of South Australia. Pada tahun 2013, beliau juara satu pustakawan berprestasi Badan Perpustakaan dan Kearsipan DKI Jakarta. Lalu beliau juga aktif di Forum Perpustakaan Khusus Indonesia sebagai pengurus. Baik, Bu Asri, saya waktu dan tempat saya serahkan ke Ibu. Terima kasih. Indonesia sebagai negeri kepulauan yang luas dengan penduduk yang memiliki ragam budaya, memiliki potensi yang besar untuk menjadi bangsa yang unggul di tengah persaingan global. Masyarakat Indonesia terus berusaha meningkatkan wawasan pengetahuannya melalui bahan bacaan dalam berbagai bentuk. Sayangnya, penyebaran perpustakaan dan koleksi bagi masyarakat di Indonesia masih belum merata.
Perpustakaan Nasional Republik Indonesia hadir untuk bangsa Indonesia sebagai wahana pendidikan, penelitian, pusat mencari informasi dan rekreasi sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 tahun 2007. Menjadi yang terdepan dalam menerapkan konsep Smart Library yang mampu mempermudah aktivitas manajemen perpustakaan, meliputi manajemen koleksi, manajemen pemustaka, manajemen pustakawan, manajemen transaksi layanan, dan juga manajemen laporan menggunakan perangkat teknologi informasi dan komunikasi. Anda dapat menikmati animasi sejarah aksara di Indonesia melalui kontrol berteknologi layar sentuh. Gambaran peristiwa membaca dengan teknologi proyektor overlay. Ilustrasi perpustakaan bergerak berteknologi virtual reality. Dan beragam fasilitas berbasis teknologi informasi dan komunikasi lainnya yang dapat pemustaka nikmati secara gratis di Gedung Fasilitas Layanan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Diresmikan pada 14 September 2017 oleh Bapak Presiden Joko Widodo, gedung fasilitas layanan 24 lantai dengan tinggi 126,3 meter ini menjadi gedung perpustakaan nasional tertinggi di dunia. Jutaan bahan pustaka dan sumber informasi yang berada di sini dapat Anda peroleh dengan mengunjungi ruang-ruang layanan yang kami sediakan atau melalui layanan digital yang dapat diakses secara online di seluruh dunia. Berlokasi di kawasan Civic Center Jakarta, area Perpustakaan Nasional Republik Indonesia terdiri dari bangunan cagar budaya dan gedung layanan perpustakaan dengan fasilitas sebagai berikut. 3 lantai basement untuk area parkir pengunjung, lobi utama yang dilengkapi kafe dan loker penitipan di lantai 1, layanan keanggotaan dan penelusuran informasi di lantai 2, ruang serbaguna dan kantin di lantai 4, ruang musola di lantai 6, ruang layanan koleksi anak, lansia, dan disabilitas di lantai 7, ruang layanan koleksi audiovisual di lantai 8, ruang layanan koleksi naskah Nusantara di lantai 9, ruang layanan koleksi Indonesiana di lantai 12 dan 12A, layanan koleksi buku langka di lantai 14, layanan koleksi referensi dan ilmu perpustakaan di lantai 15, ruang layanan koleksi foto, peta, dan lukisan di lantai 16, ruang layanan multimedia di lantai 19, layanan koleksi berkala mutakhir di lantai 20, ruang layanan koleksi umum di lantai 21 dan 22, layanan koleksi majalah terjilid di lantai 23, ruang layanan koleksi budaya Nusantara dan executive lounge di lantai 24, dilengkapi dengan sistem keamanan koleksi dengan teknologi Radio Frequency Identification atau RFID. Informasi agenda kegiatan dapat diperoleh melalui digital banner, informasi perpustakaan di Indonesia, dan data koleksi digital nasional, serta perangkat Wayfinder untuk mendapatkan petunjuk lokasi fasilitas dan pelayanan. Untuk menjadi anggota dan memanfaatkan seluruh layanan di gedung ini, silakan datang ke ruang layanan keanggotaan yang terletak di lantai 2, mengisi formulir pendaftaran digital dan mengambil nomor antrian, serta pengambilan foto untuk pencetakan kartu anggota. Dalam waktu singkat, kartu keanggotaan sudah siap untuk digunakan. Melalui perangkat online Public Access Catalog, pemustaka dapat mencari koleksi dan melakukan pemesanan koleksi dengan cepat dan mudah. Didukung fasilitas alat transportasi bahan pustaka berbasis teknologi, informasi, dan komunikasi, proses peminjaman koleksi menjadi lebih cepat dan efisien. Kami juga menyediakan Smart Locker dengan teknologi RFID bagi Anda pemegang kartu anggota Perpusnas dan memesan koleksi secara online sehingga tetap dapat kami layani di tengah kesibukan Anda beraktivitas. Nikmati juga layanan koneksi internet melalui perangkat Wi-Fi yang kami sediakan di setiap lantai dengan kecepatan hingga 1 GB per second. Menikmati beragam informasi secara online di ruang layanan multimedia yang nyaman dan menyenangkan, atau dengan memanfaatkan salah satu dari 100 komputer yang kami sediakan secara gratis untuk Anda yang telah menjadi anggota Perpusnas.
Ruang Mini Teater untuk menyaksikan film koleksi kami secara berkelompok, mencari informasi dari bahan pustaka kuno dalam bentuk mikrofilm dan mikrofis. Koleksi audiovisual dalam bentuk kaset, CD, dan DVD. Didukung puluhan perangkat komputer untuk menikmatinya secara individu. Kenali masa lalu dengan beragam warisan ilmu pengetahuan dari nenek moyang bangsa Indonesia yang tertuang dalam ribuan naskah kuno yang dapat Anda nikmati dalam bentuk replika pustaka asli, perangkat digital layar sentuh yang tersedia dalam galeri manuskrip atau mengaksesnya secara online di situs web Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Kami sediakan juga koleksi mancanegara yang akan menambah pengalaman baru Anda mengetahui dan mempelajari sesuatu dengan sudut pandang berbeda di dunia internasional. Layanan koleksi berkala seperti surat kabar, majalah, buletin, dan lain-lain. Anda juga dapat mengakses koleksi terbitan berkala kuno hasil alih media digital melalui situs web Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Layanan koleksi budaya Nusantara, beragam informasi dan pengetahuan tentang kekayaan budaya Nusantara yang dapat dinikmati melalui koleksi di ruang layanan budaya ataupun melalui situs-situs web tematik. Beragam koleksi foto, lukisan, dan peta. Untuk sebagian koleksi kami yang dilayankan secara tertutup, dapat dipesan melalui perangkat online public access catalog yang terintegrasi dengan sistem pemesanan pada ruang penyimpanan koleksi untuk selanjutnya dihantarkan kepada Anda di ruang baca. Layanan koleksi umum bagi Anda yang lebih menyukai buku bacaan mutakhir yang dapat dipilih langsung pada rak-rak penyimpanan koleksi, silakan mengunjungi ruang layanan koleksi umum. Dengan desain yang modern dan kekinian sehingga membuat Anda nyaman untuk memilih dan membaca buku di dalamnya. Dilengkapi dengan sistem peminjaman buku dengan teknologi RFID untuk kecepatan pelayanan dan keamanan koleksi. Di ruang layanan lansia dan disabilitas, berbagai koleksi disediakan bagi pemustaka lanjut usia dan penyandang disabilitas yang dilengkapi dengan sarana penunjang seperti perangkat magnifying, text reader, digital book player, dan komputer dengan aplikasi audiobook bagi pemustaka tunanetra. Layanan koleksi anak, kami juga menyediakan ruang layanan koleksi anak yang sangat menyenangkan, dilengkapi berbagai permainan edukatif, komputer belajar, dan panggung storytelling untuk membiasakan kegemaran membaca sejak dini. Ribuan judul buku populer dengan beragam subjek yang sangat menarik juga dapat Anda nikmati dalam genggaman tangan melalui layanan koleksi digital ePusnas. Gedung layanan kami juga didukung dengan fasilitas lainnya seperti ruang teater dengan layar teknologi LED, ruang-ruang diskusi dan ruang pertemuan ilmiah, kafe, kantin, musola, loker penitipan, dan lain-lain untuk kenyamanan Anda dalam menggali ilmu pengetahuan dan meningkatkan wawasan intelektual melalui ragam koleksi yang kami sediakan di dalamnya. Serta beragam layanan akses tanpa batas melalui aplikasi, situs web, dan media sosial kami dari seluruh Nusantara. Semua layanan berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam layanan kami ditopang oleh data center dengan teknologi terkini dan kapasitas yang terus ditingkatkan. Ayo, buka jendela dunia dengan berkunjung ke Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Karena kami tidak pernah berhenti berinovasi untuk menjangkau seluruh masyarakat, meningkatkan kegemaran membaca hingga ke penjuru negeri, dan memberikan layanan yang terbaik untuk bangsa Indonesia. Teruslah menggali ilmu dan gapailah cita-cita setinggi-tingginya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang Bapak Ibu, rekan-rekan peserta webinar. Apa kabarnya? Semoga saat ini Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Rasanya senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak Ibu, rekan-rekan semua di acara ini. Perkenalkan, saya Asri Noviana. Saya pustakawan di Kementerian Perdagangan, tepatnya di Pusdiklatnya.
Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada panitia kegiatan ini yang sudah memberikan kesempatan kepada saya menjadi moderator pada acara ini. Maka saya mohon izin kepada Bapak Ibu rekan-rekan semua untuk memandu diskusi kali ini. Nah, diskusi kita kali ini mengangkat tema Sumber Daya Manusia Perpustakaan Unggul Radio Indonesia Emas. Wow, temanya sangat menarik untuk dibahas saat ini karena erat kaitannya dengan kompetensi pustakawan. Seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak Deputi dalam sambutannya bahwa SDM perpustakaan merupakan poros pengembangan literasi. Dan di tengah banyaknya perubahan yang terjadi belakangan ini, menimbulkan banyak peluang, tapi juga sekaligus tantangan bagi kita para pustakawan dan pengelola perpustakaan. Dengan demikian, kita dituntut untuk mau terus belajar dan beradaptasi untuk terus meningkatkan kompetensi kita. Gitu. Kita harus tahu kebutuhan kompetensi di organisasi saat ini. Selain itu juga kita harus tahu regulasi atau standar-standar yang berlaku yang harus kita ikuti. Untuk itu Bapak Ibu, teman-teman semua, mari sama-sama kita berdiskusi hari ini mengenai kedua hal tersebut. Saat ini sudah ada dua orang narasumber yang insya Allah keduanya sangat kompeten di bidangnya. Yang pertama ada Mas Farli Elmeri yang akan membahas tentang standar kompetensi pustakawan di era digital berdasarkan SKKNI. Saya ingin menyapa Mas Farli terlebih dulu. Halo Mas Farli. Halo Mbak Asri. Assalamualaikum Mas Farli. Semoga sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Iya. Yang kedua ada Mas Haidir Amir yang akan membahas tentang peran SDM pengelola perpustakaan dalam meningkatkan layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial. Ya, saya ingin menyapa Mas Amir juga. Halo Mas Amir, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Asri, apa kabar? Baik, Alhamdulillah. Semoga Mas Amir baik juga ya. Amin, insya Allah. Ya, Bapak-Ibu, teman-teman, ini kedua narasumber kita, Alhamdulillah, sudah siap. Keduanya merupakan sosok pustakawan yang lebih senior dari saya, dan keduanya orang yang sangat baik, rendah hati, dan tidak sombong untuk membagikan ilmunya. Kalau ngobrol sebentar dengan mereka itu, sepertinya kayak kuliah 3 SKS, karena banyak banget ilmu yang didapat dari Mas Farli atau Mas Amir, gitu. Oke. Baik Bapak Ibu teman-teman, nanti kedua narasumber akan memaparkan materinya lebih dulu, lalu setelah itu akan ada sesi tanya apabila Bapak akan memiliki pertanyaan, silahkan menuliskannya di kolom chat dengan format sebagai berikut. Ini formatnya, nama, instansi, pertanyaan untuk narasumber, dan pertanyaannya. Ya, baik, untuk itu mari kita menyimak materi yang pertama dari Mas Farli Elnumeri. Sebelum beliau menyampaikan materinya, saya akan membacakan biodata singkat beliau. Mas Farli Elnumeri menyelesaikan studinya di S1 Ilmu Perpustakaan tahun 2001, lalu melanjutkan S2 Ilmu Perpustakaan di Universitas Indonesia tahun 2012 sampai 2014, dan pekerjaan Mas Farli sebagai berikut. Yang pertama, Manager Knowledge Center Yayasan Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, lalu Kepala Perpustakaan Hukum Daniel S. Lev, Staf Pengajar Program Studi Manajemen Rekord dan Arsip Vokasi Universitas Indonesia. Beliau juga sangat aktif di organisasi, dan saat ini beliau menjabat Ketua Bidang Penelitian dan Pengembangan Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia DKI Jakarta. Ya, baik, kepada Mas Farli kami persilahkan. Ini langsung ya Mbak Asri. Iya, silakan Mas Farli. Waktunya kurang lebih 25 menit ya Mas. Oke, terima kasih Mbak Asri. Ya. So, mohon maaf ini setting acaranya formal habis, jadi saya jadi grogi. Mohon izin share screen ya Mbak Asri. Ya, silakan Mas. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah kita dapat berkumpul walaupun via Zoom meeting ya, Mbak Asri. Udah lama nggak bertemu dengan Mbak Asri ini. Iya. Nah, terima kasih atas undangan yang diberikan oleh Forum Perpustakaan Khusus Indonesia dan Perpustakaan Nasional. Senang sekali bisa bertemu Bapak Ibu sekalian. Mungkin ini gantian dapat apa bertukar peran ini sama Bu Eka Mifrina. Tadi pagi Bu Eka yang saya kerjain sebagai oh, gitu ya? Narasumber oh, ya. Berkaitan dengan apa namanya layanan reference. Nah, memang layanan reference ini diharapkan bisa menjadi salah satu nilai lebih pustakawan ya, termasuk juga dalam hal ini pustakawan perpustakaan hukum, karena memang salah satu core bisnisnya keahlian yang seharusnya dimiliki oleh pustakawan itu adalah berkaitan dengan layanan reference. Nah, ya, tadi sudah disampaikan oleh Mbak Asri, saya di Kepala Perpustakaan Hukum Daniel Eslev, ini ibaratnya jabatan mentok Mbak Asri, ya, karena bidang kita bidang hukum, saya bukan sarjana hukum, jadi nggak mungkin juga jadi direktur di apa di Pusat Studi Hukum dan Kebijakan gitu. Nah, jadi ibaratnya udah jadi posisi tertinggi lah di kantor untuk bidang ini. Nah, kebetulan diminta oleh teman-teman di Forum Perpustakaan Khusus berkaitan dengan standar kompetensi perpustakaan di era digital berdasarkan SKKNI ya. Nah, sebelum dimulai, izinkan saya ini promosi dulu dikit Mbak Asri. Jadi kebetulan beberapa hari ini lagi menangani berkaitan dengan Ikatan Pustakawan Indonesia. Seolah kita akan melakukan Kongres Ikatan Pustakawan Indonesia pada Juli 2022 di Bali, insya Allah sudah disepakati oleh Kepala Perpustakaan Nasional juga hari Senin yang lalu. Nah, harapannya nanti rekan-rekan pustakawan bisa ikut bergabung dalam Kongres Ikatan Pustakawan Indonesia, karena Kongres nanti akan banyak hal terjadi perubahan nanti di organisasi kepustakawanan kita. Nah, jadi kalau ibaratnya ini momen kita untuk melakukan perubahan besar-besaran ya. Jadi mulai sekarang kalau bisa nabung atau pengajuan anggaran kalau teman-teman di kantor untuk kita bertemu di Bali, insya Allah kalau moga-moga tidak coronanya sudah bisa tertangani dengan baik. Nah, kembali ke pembahasan. Nah, kebetulan karena dimintanya membahas berkaitan dengan SKKNI, nah kebetulan memang sebenarnya kalau ke SKKN ini, kalau nggak salah di FKI, ada salah satu tokoh yang sudah jadi asesor, di situ ada Mbak Dian Deliani ya, itu mungkin sudah jadi asesor pustaka kompetensi di bidang pustakaan. Nah, ini yang mungkin gambaran secara umum ya berkaitan dengan KKNI dan SKKNI, kedua-duanya saling berkaitan. Yang menjadi acuan adalah salah satunya yang yaitu salah satunya adalah KKNI. Jadi yaitu kerangka kualifikasi nasional nasional. Nah, ibaratnya kita akan lihat sebenarnya profesi pustakawan perpustakaan khusus ini sebenarnya pada level mana gitu. Karena seberapa berat sih tantangan di teman-teman di perpustakaan khusus ini berkaitan dengan kalau kita melihat dari posisinya melalui di SKKNI dan KKNI. Nah, kira-kira ini jenjangnya ya Bapak Ibu. Jadi ini kalau sebelum mulai pasti biasanya kalau dari BNSP ataupun dari Kementerian Tenaga Kerja pasti bahasnya salah satu yang diulas ini. Jadi mengkomparasi antara pendidikan formal dengan profesi. Nah, kita ibaratnya profesi di bidang perpustakaan ini alhamdulillah sudah ada SKKNI-nya. Nah, jadi itu yang akan coba kita bahas.
Nah, ini jenjangnya. Jadi kalau Bapak Ibu lihat mulai dari lulusan SMA sampai lulusan S3 itu diatur dari jenjang 1 sampai jenjang 9. Jadi ibaratnya jenjang tertingginya itu jadi doktor, tapi kalau di konteks keahlian ahli utama. Nah, kira-kira di bidang kita perpustakaan berani nggak sampai jenjang 9? Nah, itu akan coba kita lihat nanti ya. Ini kebetulan laptopnya bukan pegangan sendiri, jadi rada-rada bingung. Saya coba lihat dari konteks aktor-aktornya ya, berkaitan dengan SKKNI ini di bidang kita. Nah, berkaitan dengan SKKNI bidang perpustakaan yaitu kita sudah ada yang terbaru, yaitu keputusan Menteri Tenaga Kerja nomor 236 tahun 2019 berkaitan dengan SKKNI bidang perpustakaan. Ininya panjang ya, tapi saya kita ambil potong populernya saja, SKKNI bidang perpustakaan. Nah, turunan dari SKKNI ini adalah KKNI. Nah, seperti tadi yang digambarkan di awal, bahwa berkaitan dengan KKNI ini, itu ada hubungan erat antara pihak industri, dalam hal ini kita sebagai orang yang sudah bekerja di era, di bidang, khususnya di bidang perpustakaan, dengan salah satu yang menghasilkan orang-orang yang siap untuk bekerja di perpustakaan, yaitu pendidikan tinggi. Nah, mungkin seringkali terjadi pembahasan, kenapa sih harus industri punya juga berkaitan dengan pengembangan kompetensi ini gitu. Nah, ibaratnya kalau kita lulus dari misalkan saya lulusan ilmu perpustakaan S1-nya, kebetulan S2-nya juga ilmu perpustakaan, tapi peminatannya kearsipan. Makanya kebetulan ikut juga bantu-bantu di vokasi UI berkaitan dengan manajemen record dan arsip. Nah, di pendidikan tinggi, ibaratnya berkaitan dengan KKNI, diatur kemudian adanya kurikulum, kemudian kalau lulus, teman-teman kalau lulus, pasti dapatnya ijazah gitu. Ijazah pendidikan formal, jadi lebih ke pendidikan formal. Kemudian kalau dari industri, nah di Indonesia dalam hal ini, konteksnya, industri sangat berkaitan erat dengan regulasi instansi pemerintah, dalam ini disebut instansi pembina. Nah, kemudian turunan dari lulus berkaitan dengan profesi ini, kalau di pendidikan formal ada ijazah, kalau ini ada sertifikat yang dikeluarkan oleh BNSP melalui LSP, Lembaga Sertifikasi Profesi. Nah, apabila di dalam pendidikan tinggi lebih banyak otoritasnya adalah para staf pengajar dalam hal ini program studi yang dominan. Nah, berkaitan dengan profesi, berkaitan dengan sehari-hari kita di industri dalam hal ini bidang perpustakaan, yaitu ada industrinya yang lebih dominan. Walaupun dalam penyusunan SKKN ini pasti melibatkan akademisi. Jadi dalam pembahasan SKKNI nomor 236 tahun 2019 ini, kebetulan juga ikut terlibat dalam penyusunannya, itu unsur dari akademisi itu terlibat. Termasuk juga ada instansi pembinanya dalam hal ini Perpustakaan Nasional, kemudian ada praktisinya yang diwakili melalui organisasi profesi dan organisasi kepustakawanan. Jadi memang di kita nih di undang-undang tentang perpustakaan ini, kalau teman-teman baca betul berkaitan dengan mengatur berkaitan dengan SDM dalam hal ini tenaga perpustakaan, itu ada dua istilah, ada organisasi profesi, ada organisasi kepustakawanan. Nah, kemudian ada perwakilan industri dan lembaga-lembaga pendidikan pelatihan. Nah, ini yang tim yang menyusun
berkaitan dengan SKKNI. Nah, kemudian dari SKKNI ini, ibaratnya kalau selama ini yang dikembangkan oleh lembaga sertifikasi profesi, yaitu berkaitan dengan skema cluster, jadi menyesuaikan dengan kebutuhan yang ada. Nah, ke depan melalui peraturan Kepala Perpustakaan Nasional nomor 2 tahun 2021 tentang sudah terbit KKNI bidang perpustakaan yang diatur berbasis okupasi jabatan. Nah, kenapa okupasi jabatan? Harapannya nanti setiap Bapak Ibu ingin karena sebenarnya di bidang perpustakaan ini jenjang jabatannya juga ternyata ada gitu. Walaupun mungkin untuk bidang perpustakaan khusus, misalkan di kantor saya yang pustakawannya hanya beberapa orang gitu, mungkin nggak terlalu berasa ya jabatan-jabatan ini gitu. Tapi untuk lembaga-lembaga misalkan pustaka Kementerian Pertanian ataupun di perpustakaan DPR yang besar-besar gitu, nah okupasi jabatan ini sebenarnya penting juga. Nah, dan baik yang melalui pendidikan formal dalam hal ini pendidikan tinggi maupun industri, pada dasarnya mereka saling berhubungan. Jadi diharapkan tidak saling tumpang tindih atau berbeda sekali. Karena di dalam pendidikan tinggi, dalam penyusunan kurikulum pun melihat pendapat atau perkembangan yang ada di industri. Jadi jangan sampai lulusan dari pendidikan tinggi tersebut malah nggak siap untuk mengembangkan kapasitas dan karirnya di profesi dalam hal ini bidang perpustakaan. Nah, berkaitan dengan kompetensi ini di kita, regulasinya juga sudah ada. Jadi Bapak-Ibu bisa akses melalui untuk SKKNI bidang perpustakaan ini bisa ada di pustakawan.perpusnas.go.id. Sedangkan untuk perkanya sendiri, Bapak-Ibu bisa akses ke jdih.perpusnas.go.id. Kedua-duanya bisa diakses secara online. Nah, saya mungkin kalau SKKNI-nya secara global, saya yakin sudah sering dibahas ya Bapak-Ibu, maka saya coba lebih menukik ke KKNI-nya saja, yang mungkin dalam waktu setahun dua tahun ini belum langsung bisa diterapkan ya, karena LSP sendiri, Lembaga Sertifikasi Pustakawan, skemanya belum menyesuaikan dengan okupasi jabatan. Namun, setahu saya kebijakan dari BNSP ke depan bahwa LSP diarahkan untuk pengembangan kluster sertifikasinya berdasarkan okupasi jabatan. Nah, syukurnya di bidang perpustakaan sudah ada. Nah, ini yang saya coba angkat. Dan kita lihat apakah berkaitan dengan perpustakaan khusus ini kira-kira dari apa yang sudah dirancang oleh teman-teman di industri bidang perpustakaan. Ya, rada aneh sih menyebut industri ya, karena kita jarang sekali menggunakan kata industri. Apakah sudah dikembangkan gitu? Nah, kita akan coba lihat perkembangan yang ada berdasarkan KKNI bidang perpustakaan ini. Nah, ini yang setahu saya pembahasannya hampir kurang lebih 3 tahun dan rata-rata teman-teman di perpustakaan khusus juga beberapa terlibat aktif di dalam pembahasannya. Nah, kita coba lihat jenjang kualifikasinya. Jadi, nah, kalau tadi 1 sampai 9 ya di KKNI yang dikeluarkan melalui Perpres tadi. Nah, di bidang perpustakaan diharapkan jenjang kualifikasi teman-teman yang bekerja di perpustakaan adalah mulai dari jenjang kualifikasi 3. Kenapa 3? Karena ini berkaitan dengan layanan intelektual dalam hal ini. Makanya diharapkan teman-teman yang bekerja di perpustakaan mempunyai kesiapan pengetahuan yang cukup dalam pengelolaan perpustakaannya. Nah, kalau di pemerintah pustakawan PNS dalam hal ini, teman-teman yang bekerja sebagai pustakawan di pemerintahan,
diawali dengan pustakawan terampil di kualifikasi 3 ini, dan secara umum ada sebagai staf administrasi perpustakaan, staf sirkulasi, dan petugas taman bacaan masyarakat. Ini jenjang kualifikasi 3. Nah, diharapkan nanti teman-teman yang bergerak di TBM dalam hal ini juga bisa tersertifikasi nantinya. Jadi mungkin ini bisa menjadi salah satu cara untuk pengembangan kapasitas teman-teman kita di TBM nanti. Kemudian di jenjang kualifikasi 4, nah ini mulai berat sedikit tugasnya, maka naik jadi kalau untuk di teman-teman pustakaan PNS, pustakawan mahir, kemudian tenaga perpustakaan desa, kelurahan ataupun kecamatan, ini kalau di perpustakaan umum daerah DKI Jakarta, kebetulan karena anggota Dewan Perpustakaan Jakarta ceritanya, ini diharapkan ada kesiapan. Nah, di perda tentang perpustakaan di Jakarta ini sebenarnya sudah juga diatur, tinggal mau dijalanin apa enggak tuh perda. Nah, itu yang salah satu secara regulasi sudah ada, tinggal pelaksananya. Kemudian tenaga perpustakaan rumah ibadah. Jadi itu masuk jenjang kualifikasi 4, dan juga asisten pustakawan. Jadi ini yang jenjang kualifikasi 4. Lalu naik lagi lebih tinggi, kalau tadi kualifikasi 4 diharapkan lulusan diploma 3, dan khusus yang jenjang kualifikasi 5 dan 6, ini diharapkan level D4 ataupun S1. Yaitu pustakawan penyelia untuk yang teman-teman, dan ataupun pustakawan ahli pertama. Jadi tergantung, kalau lulusan setahu saya ya, kalau yang S1 dia biasanya pustakawan ahli pertama, kalau yang berangkat awalnya dari pustakawan terampil, nah ini pustakawan penyelia. Lalu juga teman-teman yang bergerak di perpustakaan sekolah dan pengelola informasi dan dokumentasi publik. Nah ini kerennya di kita, ternyata pengelola informasi dan dokumentasi publik nanti kalau mau sertifikasi itu ke LSP pustakawan. Harapannya, moga-moga nggak di komen apa di konflik dengan Kominfo, karena selama ini identik pengelola informasi dan dokumentasi publik itu Kominfo. Tapi sebenarnya itu tadi dalam pengelolaannya sebenarnya masuk banyak, kalau nggak ranah perpustakaan, kalau nggak kearsipan. Nah, yang banyak di bidang kita perpustakaan, dan kita akan coba bisa lihat kira-kira di ranah perpustakaan khusus masuk banyak nggak? Yang banyak ternyata ada di 6 dan 7. Yang 6 mulai dari pustakawan ahli muda untuk teman-teman yang PNS, kemudian kepala perpustakaan khusus tanpa fungsi pembinaan, jadi misalkan perpustakaannya nggak punya cabang istilahnya ya, yang ada fungsi pembinaan ke, kalau Pak Amir ini masuknya ke apa yang punya cabang, karena banyak yang harus dibina ya Pak Amir ya. Nah, kemudian kepala perpustakaan sekolah, kepala subbidang subbagian di perpustakaan, layanan digital, pustakawan layanan disabilitas, layanan khusus, spesialis kemas ulang informasi, pustakawan terbitan berkala atau pustakaan serial, pengatalog, pengindeks, pengelola jurnal, pustakawan repositori institusi, pustakawan sistem pemula, tenaga teknologi informasi perpustakaan, konservator koleksi tercetak, dan konservator koleksi digital. Ini semua masuk ke jenjang kualifikasi 6. Jadi, sebenarnya kalau dilihat dari sini, boleh dikata bahwa untuk bekerja di perpustakaan khusus, rata-rata teman-teman diharapkan punya kompetensi di level 6. Nih, kalau sebagai pustakawan ya, karena ini semuanya ada di level 6. Ibaratnya level 5 mungkin yang bagian apa tadi layanan informasi dan apa PPID. Kemudian untuk yang 7, mulai dari pustakawan ahli madya, kepala bidang layanan pemustakaan, layanan teknis perpustakaan, pelestarian bahan perpustakaan, kepala perpustakaan perguruan tinggi, kepala perpustakaan khusus dengan fungsi pembinaan. Nah ini kualifikasinya Pak Amir sebenarnya udah seharusnya pustakaan ahli madya nih Pak Amir.
Kepala Dinas Perpustakaan Kabupaten Kota, konsultan perpustakaan. Nah, kita masukkan konsultan perpustakaan karena waktu itu membaca hasil diskusi dengan para senior yang lain bahwa ini penting harus punya sertifikasi kompetensi. Jadi jangan ujuk-ujuk. Sepertinya Mas Farli ada gangguan teknis sedikit. Oke, sambil menunggu Mas Farli, mungkin kita bisa masuk ke materinya Mas Amir dulu mungkin ya. Mas Amir? Ya, Mbak Sri. Ya. Mas Amir, gimana kalau sambil nunggu Mas Farli, kita masuk ke Mas Amir dulu? Oh, udah mulai lagi. Kayaknya Mas Farli udah masuk lagi. Mohon maaf, ada kesalahan teknis. Ya, nggak apa-apa, Mas. Ini efek. Moga-moga nggak mati. Saya lanjut ya. Ternyata ya, mati. Saya juga nggak nyadar kalau udah mati. Tuh ya. Tadi udah sampai mana ya? Pustakaan ya, lima dia ada. Iya, sampai. Yang tujuh apa yang enam tadi? Saya ulang lagi. Tadi tujuh udah dibahas sedikit. Enam tujuh sih, Mas. Udah tujuh ya. Nah. Ya, lanjut ya, tujuh tadi yang tujuh ya tentang apa? Ya. Nah, kemudian tujuh instruktur literasi, pustakawan riset muda, pustakawan sistem mahir, dan masuk jenjang kualifikasi 8. Nah, ini yaitu pustakawan ahli utama, kepala perpustakaan perguruan tinggi khususnya universitas dan institut ya. Kemudian Kepala Dinas Perpustakaan Provinsi dan Pustakawan Riset Senior. Nah pertanyaannya kenapa nggak berani 9? Karena sampai sekarang yang pustakawan yang pendidikannya S3 boleh dibilang masih terhitung dengan jari ya. Dan rata-rata nyebrang jadi dosen. Nah ini penyakitnya kalau udah jadi S3 pengennya jadi dosen. Nggak mau jadi pustakawan. Sedikit sekali yang masih tetap bertahan sebagai pustakawan. Ya, mungkin ada beberapa yang tetap dia istiqomah sebagai pustakawan seperti Mas Wiji ya, dia istiqomah jadi tetap pustakawan walaupun mungkin tawaran jadi dosen banyak buat beliau. Nah, ini yang jenjang yang ada. Apabila melihat dari jenjang ini di bidang kita perpustakaan khusus rata-rata ada di level mulai dari 6 sampai 8. Ini yang harus kita sadari bersama, bahwa ternyata mengelola perpustakaan khusus ternyata dianggap berat. Kemampuan dan kompetensinya diharapkan tinggi. Kenapa? Karena yang dihadapi oleh teman-teman perpustakaan khusus adalah orang spesifik, kemudian butuh kemampuan yang tinggi juga, karena diharapkan teman-teman yang bergerak di perpustakaan khusus sebagai mitra, dalam hal ini mitranya apakah peneliti, apakah kalau di media dia mitranya para jurnalis ataupun editor ataupun level-level yang memang butuh kemampuan untuk mengimbangi dari kebutuhan informasi yang ada di
lembaga induknya. Nah ini yang diharapkan teman-teman yang bergerak di perpustakaan khusus punya kompetensi yang tinggi pula. Nah ini yang hasil dari kajian teman-teman khususnya di perpustakaan khusus. Nah bagaimana dengan kondisi digital yang ada? Nah kalau lihat di 6, ini sebagian besar adalah berhubungan sekali dengan bidang berkaitan dengan teknologi informasi. Ambil saja layanan digital. Nah karena judulnya layanan digital, sehari-hari ya berhadapan dengan komputer, kemampuan internetnya harus tinggi, kemampuan di bidang penelusuran informasinya juga tinggi gitu. Kemudian berkaitan dengan kemas ulang informasi. Nah juga ini sehari-hari saya yakin sedikit sekali yang masih model misalkan mading misalkan. Tapi sudah semuanya full digital, baik menggunakan media sosial seperti Instagram, Facebook, dan sejenisnya, maupun melalui situs-situs yang ada ataupun produk-produk informasi yang dihasilkan oleh perpustakaannya. Nah, saya ambil contoh penerapan berkaitan dengan literasi informasi. Kebetulan kita juga sudah menerbitkan pedoman literasi untuk kesejahteraan yang sebenarnya judul aslinya adalah pedoman literasi informasi. Nah, berhubung perpustakaan nasional sedang gencar-gencarnya berkaitan dengan kesejahteraan, ya udah dicantolkanlah literasi untuk kesejahteraan. Nah, pedoman ini mungkin pertanyaannya selama ini, dan saya juga pernah mempertanyakan juga langsung ke Kepala Perpustakaan Nasional, kok terkesan yang berkaitan dengan literasi, malah pegiat literasi yang dieluluhkan lah gitu. Nah yang pustakawannya kemana gitu. Nah kalau ibaratnya kita sebagai pustakawan itu malah seharusnya membimbing, mendampingi atau mengembangkan kapasitas teman-teman kita yang bergerak di pegiat sebagai pegiat literasi. Atau dalam hal ini kalau saya ngasih contohnya kalau di grup ICPI itu ibaratnya antara dukun beranak, bidan, dan dokter spesialis kandungan. Dan masing-masing akur-akur aja gitu. Nggak ada rebutan lapak lah kasarnya. Nah yang ibaratnya kita sebagai pustakawan dalam hal ini berkaitan dengan literasi diharapkan ibaratnya seperti spesialis kandungan tadi, kita ibaratnya membantu pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan publik dalam hal ini itu punya kemampuan berkaitan berhadapan dengan masyarakat sehingga mereka ibaratnya misi kita adalah masyarakat memiliki kesejahteraan yang tinggi. Ibaratnya mungkin kalau seingat saya ini yang sering disampaikan oleh Pak Harto dulu, ibaratnya kalau ekonomi baik semua akan stabil gitu. Nah, untuk stabil maka ekonominya harus baik. Nah, dalam hal ini kita sebagai pustakawan memiliki kemampuan berperan sebagai instruktur literasi informasi. Tadi sudah disampaikan bahwa ini level 6 ataupun 7. Nah, selain itu, pustakawan juga berperan sebagai pendamping kegiatan literasi informasi. Dua kemampuan ini yang diharapkan dimiliki oleh pustakawan. Nah, berkaitan dengan kompetensi ini juga sudah diatur juga di dalam pedoman yang ada, yaitu kemampuan mendesain, menyampaikan materi-materi dalam bentuk pembelajaran, baik materi literasi informasi maupun materi lain yang disebut juga sebagai kegiatan instruksional. Nah untuk itu, untuk bisa menjadi sebagai seorang instruktur literasi informasi yang memiliki keterampilan instruksional, keterampilan komunikasi, keterampilan literasi informasi, dan keterampilan manajerial. Nah ini yang diharapkan dimiliki oleh teman-teman pustakawan. Nah berkaitan dengan pendamping kegiatan literasi informasi, kemampuan memberikan informasi, kemampuan mengkomunikasikan, dan kemampuan menemukan, mengolah, dan menyajikan informasi, serta kemampuan manajemen kegiatan dan manajemen waktu menjadi suatu hal yang penting dikuasai oleh teman-teman pustakawan berkaitan dengan kegiatan literasi informasi. Ibaratnya, ketika kita berhubungan dengan masyarakat,
ini ibaratnya kalau banyak dipelajari kalau teman-teman ikut pembelajaran di KESOS ya, kesejahteraan sosial, yaitu menyusun desain advokasi kebijakan dan melakukan kegiatan advokasi kebijakan. Nah, kemampuan teman-teman melakukan lobby-lobby dengan mulai dari kepala desa sampai presiden sekalipun gitu. Nah, ini kemampuan advokasinya harus kuat. Nah, berkaitan dengan literasi informasi berdasarkan KKNI, nah, kalau kita konteksnya balik lagi ke SKKNI ya, diambil dari SKKNI, ada beberapa kompetensi inti. Mulai dari mendefinisikan kebutuhan informasi, melakukan evaluasi informasi, melakukan analisis sintesis informasi, kajian multidisiplin, sampai membuat tinjauan literatur, ini wajib dimiliki oleh teman-teman pustakawan. Termasuk juga perpustakaan khusus yang memiliki salah satu rencana kerjanya berhubungan dengan literasi informasi. Nah, kemudian ditambahkan juga ada 12 kompetensi pilihan yang dalam hal ini ditentukan oleh LSP Pustakawan. Nah, kira-kira itu contoh dari berkaitan dengan pengembangan kompetensi diambil dari SKKNI yang kemudian diturunkan melalui KKNI. Jadi ke depan, berkaitan dengan jabatan bidang perpustakaan ini sebenarnya sudah ada pedomannya, yaitu KKNI bidang perpustakaan, tinggal nanti mengoperasionalkannya seperti apa. Dan kembali ke kita, pustakawan, kira-kira seberapa mampu kita mengejar apabila ada ketertinggalan-tertinggalan. Jujur saja, saya pribadi juga, kalau walaupun ikut bagian dari tim penyusunnya, kadang-kadang mikir juga, bisa nggak ya berhasil memiliki kompetensi yang ada yang telah ditetapkan di masing-masing jabatan tersebut. Nah, sebagai penutup untuk diskusi, nah saya ambil ini analoginya dari almarhum paman saya, om saya, Pak D lah kalau di Minang sebutnya Pak Adang. Itu selama manusia masih butuh makan, maka masih ada rumah makan. Nah, selama manusia masih menghasilkan data, informasi, dan pengetahuan, maka pustakawan selalu dibutuhkan. Ini membantah pendapatnya Renal Kasali kalau pustakawan itu akan punah. Itu saja dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Mbak Asri untuk berikutnya. Terima kasih, Mbak Asri. Terima kasih, Mas Fahri. Menarik sekali paparan dari Mas Fahri. Bapak Ibu, teman-teman, kita langsung melanjutkan ke materi berikutnya yang akan disampaikan oleh Mas Haidir Amir. Sebelum Mas Amir menyampaikan materinya, saya akan membacakan biodata singkat beliau. Ya, Mas Haidir Amir menyelesaikan pendidikan D3 Manajemen Informasi dan Dokumen di Universitas Indonesia tahun 2000 sampai 2003. Lalu melanjutkan S1 Administrasi Niaga di Universitas Indonesia pada tahun 2006, dan pada tahun 2014 menyelesaikan S2 Bidang Manajemen Sektor Publik dan Pemerintahan Universitas Indonesia. Mas Amir sudah lama bekerja di perpustakaan, sejak tahun 2003, dan saat ini beliau adalah pustakawan ahli muda di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Beliau juga aktif di organisasi, dan saat ini Mas Amir merupakan Sekretaris Jenderal Perpustakaan Khusus Indonesia. Kepada Mas Amir kami persilahkan. Silakan Mas Amir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Bapak Ibu, salam sejahtera untuk kita semua. Yang sama-sama kita hormati, Pak Deputi, Pak Denny, ada Mas Farli, Mbak Asri sebagai moderator. Salam hormat dari saya, dan yang luar biasa Bapak-Ibu semua peserta webinar Forum Perpustakaan Khusus Indonesia yang bekerja sama dengan Perpustakaan Nasional RI. Terima kasih atas kesempatannya yang diberikan kepada saya di siang hari ini untuk sharing berbagi pengalaman sebenarnya dalam pengembangan SDM perpustakaan di Indonesia. Untuk mempermudah pemaparan, mungkin saya izin untuk share screen, Mbak Asri. Ya, silakan Mas Anut.
Apakah sudah terlihat? Sudah, Mas Amir. Sudah ya. Jadi baik, terima kasih. Jadi saya mendapat amanah dari panitia untuk berbagi pengalaman dalam sesi ini dengan judul Peran SDM Pengelola Perpustakaan dalam Meningkatkan Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial. Tadi sudah sedikit dijelaskan ya terkait bibliografi saya, biografi saya. Jadi sekarang saat ini saya adalah pustakawan di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, sekaligus juga menjadi pengurus di Forum Perpustakaan Khusus Indonesia. Baik, Bapak Ibu, terkait dengan SDM ya di perpustakaan yang khususnya terkait dengan inklusi sosial, memang sekarang ini kita tidak bisa lepas dari kondisi atau zaman yang kita hadapi bersama saat ini ya. Jadi mungkin kita sama-sama ketahui bahwa sekarang kita sudah masuk ya ke tahap industri 4.0 atau 4.0, di mana berbagai hal ya yang berhubungan dengan jejaring, dengan Internet of Things misalnya, itu sudah menjadi bagian dari kehidupan kita semua. Mungkin dulu kita di era-era sebelumnya, kita masih belum sampai tahap di masa itu ya, misalnya di industri 1.0 misalnya, di mana industrinya masih baru berkembang, lalu masuk ke produksi massal, dan yang terakhir di era sebelum ini adalah di mana sistem otomasi, komputer, dan elektronik itu berkembang. Sekarang kita sudah sangat bergantung atau berhadapan dengan artificial intelligence misalnya. Nah, ini yang juga dihadapi oleh kita di dunia perpustakaan gitu. Nah, mungkin di sesi ini saya akan juga berbagi bagaimana sih yang kami lakukan ya di Perpustakaan Kemendikbud, dan mungkin juga ini bisa menjadi inspirasi di tempat Bapak Ibu semua. Sebelum kita masuk ke materinya, kita sama-sama ketahui Bapak Ibu bahwa industri 4.0 ini atau di era digital ini sekarang banyak perubahan-perubahan yang terjadi ya. Kita bisa ambil contoh ini, saya coba mengilustrasikan misalnya di sisi yang sebelah kiri ini, mungkin Bapak Ibu bisa melihat toko-toko ya, brand-brand toko-toko, department store atau supermarket yang dulu mungkin di era zamannya ini adalah toko-toko yang sangat besar ya, jadi yang merajai pasar-pasar di Indonesia gitu. Tapi apa yang terjadi sekarang Bapak Ibu, satu persatu toko-toko ini mulai berguguran ya, mulai tutup gitu, selain efek pandemi ya, tapi memang sebelum era pandemi banyak juga yang sudah berimpact ya, departemen-departemen store tutup. Kenapa? Karena memang sekarang berubah ya, masyarakat sudah beralih ya, dari yang biasanya dulu kalau mau beli baju ke toko harus datang gitu ya, coba bajunya segala macam, beli sepatu, sekarang udah tinggal mengklik aplikasi di gawainya masing-masing ya, di gadgetnya masing-masing, pilih gambarnya, pilih ukurannya gitu, tanpa khawatir kalau nanti kebesaran bisa dibalikin gitu kan, dengan berbagai marketplace yang sebelah kanan ini gitu. Jadi sudah berubah ya, dulu kita mungkin nggak kepikiran ya, masa sih beli baju online gitu ya, atau beli makanan tuh online gitu, padahal kan kita dulu beli baju ya harus dicoba misalnya, beli sepatu tuh harus dicoba, harus datang ke tokonya, pilih bahannya, megang bahannya dan segala macam. Sekarang ternyata enggak gitu. Nah, inilah yang salah satu yang terjadi di zaman kita sekarang ini. Ini juga salah satu contoh ya, Bapak Ibu, bahwa dulu anak-anak ya, anak-anak kita itu pada saat ingin bimbel ya, bimbingan belajar itu pasti datang ya ke tempat-tempat bimbingan belajar gitu kan. Banyak bimbingan-bimbingan belajar yang bermunculan gitu, dan setiap sepulang sekolah itu, selepas pulang sekolah anak-anak harus datang. Sekarang sudah ada bimbingan belajar secara online, secara daring gitu.
Jadi bisa dari mana aja gitu. Bahkan kemarin pada saat pandemi ini sangat diminati ya, karena memang yang secara luring, yang offline ini nggak bisa beroperasi. Tapi dulu kita nggak berpikir ya bahwa ini bisa terjadi gitu loh, bahwa belajarnya secara online. Nah inilah juga yang terjadi di dunia kita, di perpustakaan gitu loh, bahwa dulu orang kalau pada saat mencari informasi, misalnya zaman saya dulu kuliah ya atau sekolah gitu, butuh bahan ya harus datang ke perpustakaan gitu loh. Internet ada ya, tapi dulu mungkin internet belum seperti sekarang gitu. Jadi harus datang karena memang sumber informasinya adanya di perpustakaan gitu loh. Nah tapi sekarang enggak gitu loh. Kalau kita tanya anak-anak kita ya di zaman sekarang gitu, mau cari informasi ya mereka buka search engine dulu gitu loh, untuk mencari gitu loh. Nah inilah yang menjadi tantangan sebenarnya. Saya tidak mau menyebut ini sebagai ancaman karena memang ini adalah tantangan dan kita harus bisa mengambil kesempatan di tantangan ini gitu loh. Bahwa sekarang kita harus bisa memberikan nilai tambah lagi di perpustakaan kita agar tidak apa ya, tidak tergilas lah seperti tadi contoh-contoh tadi ya, di department store misalnya atau di bimbel-bimbel yang offline. Nah, perpustakaan nasional kita sudah sering mendengar ya bahwa konsep perpustakaan berbasis inklusi sosial, yaitu di mana suatu pendekatan pelayanan perpustakaan yang berkomitmen untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat pengguna perpustakaan. Jadi konsep ini merupakan pengembangan ya dari konsep-konsep perpustakaan yang sebelumnya, di mana misalnya perpustakaan itu sebagai pusat informasi, pusat pembelajaran gitu ya, atau ada yang pusat rekreasi dan sebagainya. Sekarang udah berubah nih, jadi bukan hanya mencari informasi atau untuk sekedar membaca aja, tapi memang harus ada hasil yang didapatkan saat pengguna perpustakaan itu mengakses perpustakaan gitu loh. Jadi ada impact langsung yang dirasakan oleh penggunanya. Nah ini konsep ini tentunya tidak bisa muncul dengan sendirinya ya. Jadi banyak hal yang harus dipersiapkan gitu loh. Entah itu sarana prasarananya, infrastruktur, koleksinya, dan yang paling penting adalah SDM-nya. Nah ini yang akan kita bahas nih di sekarang ini. Karena kalau SDM-nya hanya berkutat misalnya di pengolahan koleksi ya, atau melayani peminjaman, ini pasti nggak bisa terwujud nih tujuan ini perpustakaan berbasis inklusi sosial ini gitu loh. Nah ini saya mencoba mengilustrasikan ya, ini kebetulan di tempat kami di perpustakaan Kemendikbud Ristek, ini contoh sebenarnya wujud ya perpustakaan berbasis inklusi sosial. Jadi yang sebelah kiri ini kalau Bapak Ibu lihat nih nggak ada tulisannya ya, tapi ini sebenarnya lagi pelatihan rias pengantin. Jadi di tempat kami ini ada kelasnya dan orang bisa ikut gitu, free ya, gratis gitu. Nah bahan-bahannya bisa didapat di perpustakaan. Kita punya beberapa buku-buku terkait dengan rias pengantin, ditambah dengan modul-modul yang mereka miliki. Jadi pengguna perpustakaan itu datang tidak hanya untuk tadi mencari referensi atau belajar mandiri ya tentang rias pengantin misalnya, tapi dia juga bisa praktek langsung, bahkan dapat sertifikatnya misalnya. Lalu yang di sebelah kanan, ini contoh juga, dulu ya ini sebelum pandemi semua ya Bapak Ibu, makanya ini tidak ada yang memakai masker ya, tapi ini contoh sebelum pandemi. Dulu kita tuh setiap hari Sabtu tuh rame nih perpustakaan kita sama pasukan hijau ini, para abang-abang ojol ini ya, ojek online gitu. Mereka datang nih ke perpustakaan gitu. Mungkin ada yang bingung ya, dulu kita waktu awal-awal ditanya oleh satpam, itu ada apa ya rame-rame gitu di perpustakaan gitu. Ternyata mereka belajar bahasa Inggris di perpustakaan. Jadi ada kelasnya. Mereka merasa gitu ya, mereka harus bisa meningkatkan kompetensinya nih di era sekarang gitu loh. Mereka kan nggak semuanya menerima order dari orang Indonesia ya. Kadang ada
orang asing gitu ya, yang hanya bisa berbahasa Inggris gitu. Dan mereka berharap pada saat mereka menerima order seperti itu, mereka bisa menjawabnya nih, nggak gelagapan gitu ya. Ini menarik gitu loh, jadi dan kita di perpustakaan menyediakan nih bahan-bahannya, bahan-bahan pembelajarannya gitu. Nah ini yang sebenarnya salah satu contoh ya wujud. Saya pikir di tempat Bapak Ibu sudah banyak yang melakukan hal ini, tapi ini adalah contoh bahwa perpustakaan bisa nih berperan di dalam kegiatan-kegiatan ini. Jadi memberikan manfaat langsung ya ke penggunanya. Nah, perpustakaan berbasis inklusi sosial ini tentunya sangat erat hubungannya dengan paradigma perpustakaan abad 21. Apa sih paradigma perpustakaan abad 21 itu? Yang pertama adalah perpustakaan ini mengkoneksikan. Jadi bukan lagi, mohon maaf dulu banyak yang sering menyebut perpustakaan ini gudang ilmu ya. Kalau gudang ilmu kan berarti tempat menyimpan ya, tempat menyimpan barang bekas gitu, gudang gitu. Tapi sekarang mengkoneksikan gitu. Intinya apa sebenarnya? Intinya adalah perpustakaan tidak harus selalu menyimpan semuanya sendiri ya, gitu loh. Jadi kalau dulu memang ya perpustakaan yang besar itu adalah perpustakaan yang punya koleksinya banyak, lengkap gitu ya. Jadi semuanya kalau ada yang nanya semuanya bisa dijawab dengan koleksinya sendiri gitu loh misalnya. Sekarang udah nggak seperti itu lagi gitu loh. Perpustakaan ini harus mengkoneksikan berbagai pengetahuan, berbagai data, berbagai informasi untuk penggunanya gitu loh. Jadi bisa saja sumber-sumber data, sumber-sumber informasi pengetahuan itu tidak dimiliki, tapi perpustakaan atau pustakawannya itu bisa memberikan akses ke sumber-sumber yang dibutuhkan tersebut gitu. Nah ini penting ya. Jadi sekarang jumlah koleksi misalnya atau luas ruangan ini menjadi relatif sebenarnya. Bisa saja dia koleksinya mungkin tidak terlalu banyak, tapi dia bisa mengkoneksikan ke berbagai sumber data yang relevan. Nah, jadi dia malah sebenarnya bisa memberikan manfaat yang lebih luas kepada penggunanya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, perpustakaan di era abad 21 ini itu menjadi learning hub ya. Jadi penghubung pembelajaran, bahwa tadi contohnya ya, jadi pembelajaran ini bisa dihubungkan nih. Sebagai contoh tadi ada orang yang bisa atau mempunyai kompetensi di rias pengantin misalnya. Nah perpustakaan ini menghubungkan dengan orang yang mau belajar rias pengantin gitu. Tadi juga ada contoh misalnya ada orang yang ingin sharing, dia punya kemampuan bahasa Inggris yang baik ya, atau dia native speaker misalnya memang. Dia ingin berbagi pengalaman, berbagi ilmunya. Di satu sisi ada saudara-saudara kita, Bang Ojol itu yang mau belajar bahasa Inggris gitu. Tapi mungkin bingung belajarnya di mana gitu. Kalau belajar di tempat khusus kan pasti biayanya cukup besar gitu. Nah, perpustakaan ini bisa jadi learning hub nih, jadi penghubung pembelajaran gitu loh. Nah, itu mungkin yang bisa dilakukan di perpustakaan abad 21. Lalu yang ketiga, perpustakaan 21 itu serba digital dan networking. Digital ini mungkin relatif ya, dalam artian mungkin di pedalaman yang memiliki keterbatasan, mungkin masih bisa secara manual, tapi di ibu kota atau di kota-kota besar, koleksi digital, layanan digital ini sudah menjadi suatu keharusan gitu. Bahwa layanan itu tidak bisa lagi secara manual, apalagi di era pandemi banyak yang tutup perpustakaan. Jadi koleksi layanan digital ini sudah suatu keniscayaan bahwa harus terselenggara. Dan yang lebih penting lagi adalah networking. Digital ini, perpustakaan digital ini adalah konsep perpustakaan yang bernetworking gitu. Jadi kita harusnya tidak berdiri sendiri, kita harus berjejaring dengan perpustakaan lain dan berbagi sumber daya yang ada gitu loh. Nah, untuk itu makanya kita harus harus memiliki sumber daya yang ada dan punya jejaring yang luas juga gitu loh. Agar tadi koleksi kita bisa memiliki jejaring koleksi yang banyak misalnya dan sebagainya. Lalu yang keempat, knowledge management. Nah, ini menarik bahwa
perpustakaan tidak hanya mengelola data dan informasi, tapi juga sekarang sudah mengelola pengetahuan. Bahwa informasi yang sudah diberikan makna itu menjadi pengetahuan. Dan yang menarik adalah sekarang knowledge management itu bukan hanya kita mengelola atau mengkolek, mengakuisisi knowledge-nya, pengetahuannya, kita mengumpulkan saja terus kita simpan gitu di perpustakaan, tidak hanya sampai sejauh itu, tapi kita juga harus juga bisa mentransfer knowledge tadi gitu loh. Kita punya nih koleksi-koleksi bahasa Inggris ya untuk pembelajaran. Ini kita mau transfer kemana nih koleksi-koleksi ini, pengetahuan-pengetahuan yang ada di dalamnya gitu loh. Kita harus bisa mentransfer knowledge tersebut gitu. Jadi tidak hanya berhenti di rak buku saja, di rak perpustakaan aja knowledge-knowledge tersebut gitu. Jadi kalau kita misalnya perpustakaan hanya mengumpulkan ya, membeli atau mengakuisisi lalu diolah gitu koleksinya, terus ditaruh di rak dan menunggu orang untuk membaca, pemustaka untuk mengakses itu, saya pikir ini sekarang udah mulai berubah gitu. Itu harus dibawa oleh perpustakaan, oleh pustakawannya untuk ditransfer ke pemustakanya. Siapa yang membutuhkan gitu. Dan yang terakhir ini juga tidak kalah penting adalah library marketing. Nah, kalau di tadi ya balik lagi kalau di kota-kota besar ya, di ibu kota, ini marketing secara digital ini sudah suatu keniscayaan. Kenapa saya nyebut marketing bukan promosi? Karena marketing ini bisa konsepnya lebih luas ya, dan promosi itu bagian, salah satu bagian dari marketing mix ya, bauran pemasaran. Di mana marketing itu sebenarnya ada, kalau yang paling mudah tuh ada 4P ya, ada produk, price, lalu ada promosi terakhir ya di dalamnya gitu. Jadi bukan hanya promosinya aja, bukan hanya kita mempromosikan, tapi pada saat kita ingin mengenalkan atau memarketingkan perpustakaan kita, ya perpustakaannya juga harus marketable gitu loh, harus menarik misalnya, orang pada saat mengakses atau melihat tuh bisa suka gitu loh, baru nanti dipilih gitu loh jalur-jalur pemasarannya. Nah, ini merupakan paradigma perpustakaan abad 21, dan saya pikir ini sangat relevan dengan tadi konsep perpustakaan berbasis inklusi sosial. Nah, untuk itu kompetisi pustakawannya seperti apa? Nah, ini mungkin yang menjadi topik pembahasan kita di sekarang ini. Kalau perpustakaannya sudah berubah seperti tadi ya, pustakawannya harus seperti apa ya? Pastinya juga harus ikut berubah gitu. Yang pertama, kompetensi yang harus dimiliki yang wajib adalah literasi informasi. Nah, tadi Mas Farli sudah banyak menjelaskan mengenai literasi informasi, dan di era sekarang literasi informasi ini juga harus diimbangi dengan kemampuan literasi informasi secara digital juga. Jadi tidak hanya secara manual, tapi secara digital. Tadi sudah dijelaskan Mas Farli apa itu literasi informasi, yaitu kemampuan untuk mengetahui atau mengenal kapan informasi diperlukan, dan memiliki kemampuan menemukan, mengevaluasi, dan menggunakan informasi yang diperlukan dengan efektif, efisien, dan tepat waktu. Jadi ini yang penting sebenarnya sekarang di sebagai pustakawan, kemampuan literasi informasi, khususnya literasi informasi secara digital ini. Jadi dia harus bisa mengetahui nih, tadi perpustakaan saya ini, usernya atau penggunanya ini siapa sih gitu loh. Terus informasi atau pengetahuan apa yang dibutuhkan mereka gitu loh. Nah, itu harus diketahui. Jadi kita nggak bisa bilang bahwa kita pokoknya buka aja perpustakaan gitu, menyediakan koleksi gitu, tapi kita tidak mengetahui sebenarnya kebutuhan mereka apa gitu. Nah, ini yang harus dijalankan. Lalu yang kedua, karena tadi library marketing, maka juga itu diperlukan kemampuan terhadap pemasaran perpustakaan, khususnya secara digital. Nah, library marketing ini nggak hanya membuat tadi ya, membuat kontennya, tapi juga mulai dari menyusun rencana, membuat konten, dan mengevaluasinya secara digital gitu loh.
Jadi ini sangat luas, jadi tidak hanya tadi membuat kontennya selesai gitu ya, entah itu diakses atau tidak itu urusan belakangan misalnya. Itu sekarang udah nggak bisa lagi tuh. Kita bahkan tadi harus mengetahui target marketing kita seperti apa, terus saluran yang digunakan apa misalnya. Kami misalnya sebagai contoh di perpustakaan kami di Kemendikbudristek gitu ya, kami punya beberapa kanal media sosial yang beda-beda sebenarnya targetnya. Misalnya Facebook misalnya. Facebook ini kan generasi-generasi lama ya. Generasi yang di usia di atas 40 lah biasanya. Karena anak-anak sekarang nggak ada nih yang main Facebook gitu loh. Jadi biasanya yang main ini kita targetkan biasanya untuk Bapak Ibu guru yang masih main Facebook ya. Pustakawan-pustakawan yang usianya udah di atas 40 misalnya. Terus juga seperti itulah. Jadi beda nih. Lalu anak-anak sekarang mainnya apa? Ya mainnya Instagram, ada yang main TikTok dan segala macam. Nah ini kan beda. Konten yang harus kita siapkan juga beda. Nah ini yang perlu kita persiapkan. Dan yang terakhir, yang mungkin udah sering kita kenal ya, itu 4C 21st Century Skills. Jadi 4 kemampuan keterampilan abad 21 ya, 4C ya, yang terdiri dari communication, collaboration, critical thinking, dan creativity. Ini merupakan keterampilan yang harus dimiliki oleh manusia abad 21. Istilahnya seperti itu. Kenapa? Karena kalau dulu ya, kita punya kemampuan teknis ya. Misalnya saya punya keahlian misalnya di bidang engineering misalnya. Saya punya kemampuan itu tanpa memiliki kemampuan 4 ini, 4C ini, itu fine-fine aja. Saya akan tetap bisa survive dengan skill engineering saya misalnya. Tapi sekarang udah nggak bisa, Bapak-Ibu. Bapak-Ibu punya kemampuan teknis yang sehebat apapun, tanpa memiliki 4 keterampilan ini, pastinya tidak efektif atau Bapak-Ibu akan banyak menemukan kesulitan. Karena apa? Karena memang dunianya sudah berubah gitu. Kita harus bisa berkomunikasi, kita harus bisa berkolaborasi dengan banyak orang, kita harus punya critical thinking, dan juga harus kreatif terhadap pekerjaan kita. Jadi ini apa ya, kemampuan atau keterampilan yang harus disematkan di semua orang di era sekarang ini, terutama anak-anak kita ya. Nah, yang berikutnya dibutuhkan adalah mengembangkan jejaring komunitas dan pemangku kepentingan. Jadi, seperti tadi kita ketahui ya, perpustakaan ini tidak hanya sebagai tempat untuk membaca dan menjam koleksi, tapi juga sebagai learning hub yang diisi dengan berbagai kegiatan literasi dan komunitas. Nah, tadi contoh-contoh kegiatan tadi ya, misalnya Rias Pengantin atau bahasa Inggris untuk ojol tadi, itu hasil dari tadi nih, mengembangkan jejaring komunitas gitu. Karena nggak semuanya harus kita lakukan sendiri, harus pustakawan ngelakuin sendiri. Kita bisa bekerja sama dengan tadi komunitas-komunitas. Dan itu tadi membutuhkan jejaring. Dan balik lagi tadi, jejaring itu bisa terhubung dengan apa? Dengan tadi, 4C tadi. Dengan communication, dengan collaboration, dengan critical thinking dan creativity. Jadi saling berhubungan akhirnya. Nah ini yang mungkin berpikir ya, waduh saya pustakawannya cuman terbatas misalnya, anggarannya juga mungkin terbatas, prasarannya terbatas misalnya. Sebenarnya sekarang udah nggak menjadi tantangan utama ya. Tapi tadi kita bisa berjejaring. Kami contohnya ya, semua kegiatan tersebut tadi itu bahkan kami tidak membiayai secara langsung ya gitu loh. Jadi memang semuanya inisiatif atau penyelenggaraannya di-organize oleh komunitas-komunitas tadi itu. Kita berkolaborasi agar perpustakaan ini menjadi learning hub. Nah ini mungkin yang bisa kita sharing bersama. Ini contoh-contoh library marketing ya secara digital. Mungkin kita sering tahu ya bahwa
di laman atau di website, di Facebook, Instagram, Twitter, dan sebagainya. Sekarang konten-konten ini yang harus kita buat gitu. Karena apa? Karena memang inilah yang diakses oleh masyarakat setiap hari ya. Kita sama-sama sadar lah, kita tiap bangun pagi gitu ya, yang dilihat pertama ya sosial media gitu ya, yang dilihat. Makanya ya perpustakaan yang harus hadir di situ agar pengguna kita juga aware bahwa oh nih ada perpustakaan ya, oh perusahaan tuh punya koleksi ini dan sebagainya gitu. Nah ini mungkin yang perlu dilakukan. Nah tadi bahwa mengelola media sosial perpustakaan juga ini salah satu kemampuan SDM yang harus dimiliki untuk sebagai perpustakaan berbasis inklusi sosial. Dan pengelolaan media sosial ini tidak hanya tadi ya, tidak hanya membuat konten. Jadi bukan hanya membuat terus diposting itu sudah selesai, itu enggak gitu. Tapi yang pertama ya tadi kita harus menentukan dulu targetnya apa nih, target marketingnya apa, terus target audiensnya siapa. Tadi misalnya kalau Facebook ya ini buat guru-guru kita, kalau Instagram nih ya buat anak mahasiswa, anak milenial seperti itu. Lalu kita juga harus melakukan penjadwalan dan pembagian tugas. Nah ini penting, jangan kita ingin bermain di media sosial, kita mau eksis di media sosial tapi nggak ada yang menghandle. Karena apa? Karena yang terakhir ini tujuan dari media sosial adalah membangun engagement, membangun hubungan atau komunikasi dua arah. Jadi bukan hanya masalah sekali posting itu selesai itu, enggak. Tapi pada saat ada yang komen dan sebagainya itu harus dijawab ya, harus ditanggapi gitu. Nah ini mungkin yang salah satu ya, selain tadi kita harus memiliki kemampuan literasi informasi, lalu memiliki kemampuan mengembangkan jejaring misalnya. Nah, kemampuan untuk melakukan digital marketing ini juga sangat diperlukan. Mungkin itu sharing dari saya berdasarkan pengalaman kami, khususnya di Perpustakaan Kemendikbud ya. Dan tadi saya lihat peserta di webinar ini juga bervariasi ya, tidak hanya dari perpustakaan khusus, ada yang dari perpustakaan sekolah, dari perpustakaan umum dan sebagainya. Saya pikir mirip-mirip ya, hanya saja berbeda konteksnya saja. Tapi yang pasti konsep perpustakaan di abad 21 ini kita sudah sama-sama pahami, sudah mengalami perubahan. Dan saya pikir salah satu cara kita untuk survive ya adalah mengikuti perubahan tersebut gitu. Nah ini kalau tadi Mas Farli juga memberikan quote di akhir, kalau saya mengutip saja quote yang diungkap oleh Neil Ginman. Kalau tadi kan di awal saya bilang sekarang orang kalau sudah anak-anak sekarang mencari informasi membuka search engine ya, Google. Nah ini ada quote bahwa kalau saya terjemahkan secara bebas, Google dapat memberikan 100.000 jawaban gitu ya pada saat Anda bertanya, tapi harusnya seorang pustakawan dapat memberikan satu yang paling benar dari 100.000 jawaban tersebut. Nah ini yang terakhir, quotes menarik juga, dan ini sangat berhubungan dengan perpustakaan berbasis inklusi sosial tadi. Ini quotes ya, jadi jangan dicerna mentah-mentah ya. Jadi bad library builds collection, good libraries builds services, great library builds communities. Jadi kalau dulu maksudnya gini, kalau dulu orang bangun perpustakaan itu bangun koleksinya gitu. Lalu era berubah, yang dibangun perpustakaan ini servisnya, berarti servisnya memuaskan gitu, layanan prima. Nah sekarang yang dibangun adalah komunitas. Jadi perpustakaan harus membangun komunitas di dalamnya, harus ada aktivitas di dalamnya. Untuk itu maka perpustakaan dapat mewujudkan tadi transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Mungkin itu sedikit dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam lisan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Asri sebagai moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Amir. Pemaparannya sangat menarik juga. Ya, Bapak Ibu, rekan-rekan, menyimak pemaparan dari kedua narasumber,
yang sangat menarik untuk kita diskusikan lebih jauh lagi. Untuk itu, mari kita masuk ke sesi tanya-jawab. Namun, sebelum masuk ke sesi tanya-jawab, mari sama-sama kita menyaksikan video berikut ini terlebih dahulu. Gedung lama sebagai bangunan cagar budaya yang dilindungi undang-undang dengan gedung baru, kita menatanya sebagai suatu lorong waktu di mana kita mengisi tentang sejarah pelajaran bangsa dalam konteks yang dirancang sedemikian rupa agar generasi milenial menyukai. Pastinya perpustakaan ini menjawab tantangan kekinian. Oleh karena itu, rumus pengadaan koleksi pustaka di sini tidak boleh lebih dari 3 tahun. Tapi jangan dikira kami tidak punya koleksi yang abad kelima sampai sekarang terpelihara baik. Kami membuka layanan online, asal mau menjadi anggota perpustakaan tidak kurang 2,1 miliar artikel yang ada di dalam jurnal kita. Kapan saja bisa dibaca dari semua aspek ilmu pengetahuan. Ini adalah suatu persembahan negara kepada masyarakat. Baik, Bapak Ibu, rekan-rekan, berikut sudah ada 2 pertanyaan yang masuk dan akan coba kita bahas. Ya. Yang pertama dari Ibu Sarwiyasih Retno Yati Budi Utami di Lampung. Pertanyaannya untuk Mas Farli El Numeri. Saya lulusan bukan bidang perpustakaan, sudah mengikuti diklat in passing. Apakah saya harus mengikuti pendidikan S1 perpustakaan lagi untuk dapat mengembangkan karir jabatan naik lancar naik pangkat atau jabatan? Ya, terima kasih. Pertanyaannya seperti ini. Pertanyaan yang berikutnya. Nah, masih untuk Mas Farli, dari Ibnu Rusid, kantor akuntan publik swasta. Pertanyaannya, saya, saya bekerja di lembaga penyedia informasi dan data di sebuah pusat informasi pada perusahaan swasta, di mana klien atau pengguna perpustakaan atau pusat informasi sangat spesifik sekali. Saya memerlukan skill kemasulang informasi dan riset tentang topik yang ada, seperti ekonomi yang sangat spesifik. Terkadang saya masih belum paham apa yang dibutuhkan oleh klien, karena saya bukan lulusan ekonomi. Apa saran dari Pak Farli agar saya, agak kurang jelas yang di bawah ini. Agar saya apa ya? Kurang jelas tadi yang di bawah. Bisa tolong di-share lagi yang tadi pertanyaan yang tadi? Agar saya dapat benar-benar memahami kebutuhan informasi klien saya. Mas Farli udah cukup jelas belum pertanyaannya? Sudah, Mbak sudah. Asri. Ya, baik. Silakan Mas Farli untuk menjawab. Ya, terima kasih Mbak Asri. 2 pertanyaan yang menarik sekali. Berkaitan pertama berkaitan dengan ranah bidang pendidikan ya, di khususnya di bekerja di bidang perpustakaan. Nah, mungkin kalau secara ego pendidikan keilmuan, ya mungkin kalau saya pasti jawabnya idealnya untuk bekerja di perpustakaan ya memiliki pendidikan ilmu perpustakaan. Nah, namun kenyataan di lapangan, kenyataan yang ada secara regulasi bahwa ibaratnya bidang
perpustakaan ini termasuk bidang yang terbuka. Mungkin tidak beda sekali dengan misalkan di bidang hukum ataupun di bidang akuntansi misalkan ya, ibaratnya kalau mau jadi akuntan kan harus pendidikan akuntansi. Nah kalau untuk bidang perpustakaan ini relatif ibaratnya tanda kutip siapapun bisa jadi pustakawan gitu. Nah ini juga cukup banyak sekali pembahasan mengenai hal ini. Nah namun apabila kita melihat secara regulasi, ibaratnya apabila Bapak Ibu misalkan saat ini ada yang pendidikannya guru, misalkan S1 pendidikan, kemudian akan ditempatkan menangani perpustakaan, misalkan kemudian sudah. Nah, idealnya kalau memang secara profesi, apalagi khususnya di konteksnya teman-teman di pemerintahan ya, pemerintah, PNS, maka dia ada jalur impasing atau diklat. Nah, untuk diklat ini sendiri, menurut regulasinya ada pendidikan 3 bulan. Nah, ini sudah ditetapkan oleh Perpustakaan Nasional. Jadi, Bapak Ibu apabila ingin berprofesi sebagai pustakawan di PNS, pustakawan PNS, itu bisa alih profesinya, fungsionalnya, dengan catatan kemudian ada pendidikan 3 bulan. Apabila non pendidikan ilmu perpustakaan. Nah, ini diatur juga di peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2014. Nah, ada juga jalur yang lain yang sebenarnya ini menarik apabila Bapak Ibu khususnya yang bekerja di sekolah. Yaitu misalkan ada Bapak Ibu guru yang guru-guru kemudian saat ini yang setahu saya ya guru-guru itu aktif ngambil S2. Nah, itu bisa jadi memang tuntutan juga profesi di guru. Nah, salah satu cara untuk juga bisa dengan baik memahami bagaimana bidang perpustakaan ini dalam konteks keilmuan, itu Bapak-Ibu juga bisa memilih pendidikan S2 ilmu perpustakaan. Nah, ini contoh baiknya sebenarnya sudah beberapa ada. Contohnya misalkan Pak Muhammad Ihsanuddin, misalkan Ketua Matpusi. Setahu saya S1-nya S1 agama, pendidikan agama. Kemudian beliau kebetulan bekerja di SMA Insan Cendikia. Kemudian S2-nya ilmu perpustakaan di UI. Nah, alhamdulillah malah sangat militansi sekali. Nah, ini tandemnya Pak Edi Ramir nih setahu saya di Kemendikbud. Sering membantu dalam pengembangan profesi teman-teman di pustakawan di perpustakaan sekolah. Nah, ini mungkin bisa jejak langkahnya Pak Ihsan, bisa Bapak Ibu khususnya yang berprofesi guru mengambil daripada nanggung gitu ya. Itu dengan catatan memang benar-benar ingin berkiprah juga sebagai pustakawan ataupun berkaitan dengan literasi informasi khususnya. Nah, ini Bapak Ibu bisa ngambil, bisa tadi ambil jalur pendidikan alih jalur tadi dengan 3 bulan, ataupun misalkan sudah S1, kuliahnya S2-nya ilmu perpustakaan. Nah, insya Allah karirnya bagus juga kok. Setahu saya Pak Ihsan karirnya bagus. Dan di bidang kita juga ada yang terbalik. S1-nya perpustakaan, S2-nya pendidikan. Malah juga jadi pakar literasi informasi juga. Contohnya itu Pak Dama Gustiar, Kepala Perpustakaan UPH. Beliau S2-nya berkaitan dengan bidang pendidikan dan sangat pakar berkaitan dengan literasi informasi ini. Jadi sebenarnya untuk bidang perpustakaan tadi relatif terbuka. Misalkan S1-nya tadi non ilmu perpustakaan, apabila di teman-teman Bapak Ibu ada di PNS ya bisa tadi impasing ataupun sejenisnya dan BIMTEK 3 bulan pelatihan untuk itu 3 bulan. Nah, itu berkaitan dengan pendidikannya. Nah, saya sih berharap Bapak Ibu tidak pakai jalur shortcut ya, yaitu 120 jam pendidikan, walaupun ini dimungkinkan oleh regulasi yang ada. Tapi seringkali ini hanya sekedar pemenuhan. Tapi kami berharap Bapak Ibu benar-benar yang guru misalkan ingin mengembangkan kapasitasnya, juga mengelola perpustakaan, itu tadi kami berharap ya juga ikut pendidikan S2 ilmu perpustakaan tadi. Nah,
Walaupun tetap dimungkinkan ya regulasi tadi yang pendidikan 120 jam. Nah, itu untuk yang jawab soal nomor satu. Sedangkan yang nomor dua berkaitan dengan tadi. Jujur saja, saya juga bidangnya bidang apa? Yang tempat saya bekerja bidangnya bidang hukum. Saya pendidikan saya ilmu perpustakaan. Dan sebelumnya lagi sebelum di yang sekarang di Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, saya di lembaga dakwah dan taklim. Ibaratnya ya syukurnya dulu modalnya aktif di Rohois saja sih, formasi UI dulu. Nah, rata-rata bukunya juga sebagian besar buku bahasa Arab. Padahal saya juga nggak bisa bahasa Arab. Nah, apa yang harus dilakukan agar tetap bisa mengabdikan profesi kita, walaupun mungkin bidang kita bukan seperti itu. Nah, Bapak Ibu punya sebenarnya banyak cara, banyak trik untuk bisa memahami bidang yang tempat kita bekerja. Nah, emang ini resiko kalau kita bekerja di perpustakaan khusus karena mengikuti core bisnisnya lembaga induk kita. Ya, mungkin Mbak Asri juga bisa menerangkan bagaimana memahami perdagangan ya, Mbak Asri ya, ataupun Pak Amir di bidang pendidikan. Nah, untuk bidang misalkan seperti bidang hukum, nah ada beberapa hal yang pengalaman saya yang saya lakukan. Yang pertama, Bapak Ibu, yang saya lakukan adalah aktif tiap hari melakukan clipping. Jadi ibaratnya bidang-bidang yang saya tekuni dalam hal ini bidang hukum, saya mengikuti perkembangannya dengan mengelola clipping tadi. Sehingga kita tahu, oh ternyata perkembangan hukum di Indonesia hari ini, permasalahannya ini, gitu. Karena dengan clipping kita jadi tahu ada hal-hal terbaru di bidang kita. Walaupun mungkin beberapa orang menganggap clipping kesannya remeh-temeh ya, tapi itu sangat berpengaruh sekali dengan pengetahuan kita, memahami bidang yang kita geluti. Yang kedua adalah teman-teman aktif mengikuti forum-forum diskusi sesuai dengan bidangnya. Dalam hal ini, tadi bidangnya berkaitan dengan ekonomi, perpajakan tadi ya Mbak Sri ya? Ekonomi kalau saya. Iya, akuntansi. Akuntansi, maka forum-forum yang berhubungan dengan akuntansi kalau memungkinkan diikuti. Sehingga kita paham karakternya orang-orang yang bergerak di bidang akuntansi itu seperti apa. Seperti di tempat saya bekerja, karena seluruhnya adalah lulusan ilmu hukum, maka ibaratnya dengan saya aktif mengikuti forum-forum yang diadakan oleh di bidang hukum, jadi tahu, oh istilahnya ini, istilah-istilah yang muncul di bidang hukum A, B, C, D, E gitu. Kemudian kasus-kasusnya seperti ini, pembahasannya, isu-isunya ini. Itu yang kita lihat, dan karakternya juga kita bisa lihat ketika kita mengikuti forum-forum yang diselenggarakan oleh bidang tersebut. Nah, jadi kita nggak cuma sekedar memberikan layanan informasi saja, tapi dalam memberikan layanan juga kita harus paham betul karakternya seperti apa. Nah, karena ibaratnya saya harus paham betul bagaimana karakter teman-teman yang bekerja di bidang hukum, nah ibaratnya forum-forum yang diikuti, yang ada saya ikuti. Kemudian kita juga aktif ngobrol sama mereka. Ibaratnya kalau memang kita nggak tahu, kita tanya. Nggak usah malu-malu. Karena dia tahu kita bukan lulusan bidang hukum, misalkan di tempat saya bekerja, dia akan menceritakan, oh yang dimaksud misalkan bedanya penyidikan dengan penyelidikan apa sih gitu. Kita bisa tanya. Nanti dijelaskan, dia tidak akan mentertawakan kita, loh. Awan banget sih, gini aja nggak tahu gitu. Dia tidak akan bilang seperti itu karena dia tahu kita bukan lulusan ilmu hukum. Nah, beda kalau saya sarjana hukum, bekerja di perpustakaan hukum, terus nanya beda penyelidikan dengan penyidikan apa. Itu baru dia akan bilang, lu goblok banget sih, gitu aja nggak tahu, lu kuliah di mana sih, nanti ada pertanyaan seperti itu. Nah, jadi mereka dengan senang hati kok, dia akan menjelaskan. Tapi lihat momennya ya. Dia lagi pusing dengan pekerjaannya, kita bertanya, yang ada diomelin juga kesimpulannya. Nah, kemudian yang tidak kalah penting adalah kita aktif lihat kamus-kamus, istilah-istilah, ataupun bahkan tokoh-tokoh. Nah, kita kan ada buku-buku referensi ya di bidang yang kita tangani.
Nah itu aktif coba kita pelajari, kita baca. Apalagi sekarang sudah era digital, kita mudah sekali browsing, kita bisa lihat Wikipedia, Wikimedia, dan sejenisnya. Kita bisa lihat istilah-istilahnya apa saja sih yang di bidang hukum, di bidang tadi, di bidang ekonomi kah, di bidang pajak kah. Dan ini suatu hal yang lazim gitu. Dan ini ibaratnya kalau di bidang hukum ada namanya perancang peraturan perundang-undangan. Dia pasti nggak tahu bidang-bidang yang ditangani, apa yang diajukan menjadi suatu peraturan. Tapi dia paham betul metodenya bagaimana merancang peraturan. Begitu juga kita. Kita mungkin nggak tahu sebenarnya bisnis atau core bisnis yang ditangani itu apa. Tapi kita tahu bagaimana menyajikan informasi, menentukan informasi yang tepat untuk klien kita istilahnya. Kalau di bidang hukum sebutnya kliennya. Klien yang kita tangani. Jadi kita nggak perlu takut kebingungan, tapi intinya tadi kita aktif mempelajari bidang tersebut. Kalau nggak tahu kita ngobrol, aktif mengikuti forum-forum yang ada, dan kita aktif juga mempelajari bidang tersebut. Dan kita paham betul, kita menelusur informasi di situs-situs mana saja yang berhubungan dengan yang berhubungan dengan bisnis yang ditangani oleh lembaga induk kita. Mungkin seperti itu Mbak Sri, berkaitan dengan trik yang perlu kita pelajari sehingga kita benar-benar bisa memberikan layanan sebaik-baiknya bagi user kita. Itu mungkin Mbak Sri. Iya. Wah, makasih Mas Farli. Cukup detail sekali jawabannya. Mudah-mudahan menjawab tadi pertanyaannya dari kedua. Untuk pertanyaan berikutnya juga sudah ada dua pertanyaan lagi. Yang pertama dari Aryadi dari SMPN 1 Jenangan Ponorogo untuk Mas Haidir Amir. Saat pandemi kami berinovasi area baca outdoor, pemanfaatan barang bekas sebagai hiasan dinding dan pemanfaatan halaman dengan budidaya anggrek dan sayur. Apakah hal tersebut termasuk inklusi untuk perpustakaan kami? Untuk pertanyaan berikutnya, masih untuk Mas Haidir Amir dari Ahmad Bayu Aryawan, PPS S2 Peternakan Universitas Halu Oleo Kendari, Sulawesi Tenggara. Kenapa publikasi ilmiah lebih diakses secara online daripada konvensional library? Bagaimana seharusnya mengefisiensi distribusi publikasi itu secara manual sendiri? Ya, Mas Amir, sudah cukup jelas Mas Amir pertanyaannya? Ya, cukup baik. Langsung jawab? Silakan dijawab. Ya, silakan Mas Amir. Ya, baik. Jadi pertama pertanyaan dari Ibu atau Bapak Aryadi ya di SMPN 1 Jenangan Ponorogo. Jadi disampaikan bahwa di sekolahnya berarti ya di SMP ini dibuat area baca outdoor, terus pemanfaatan barang bekas untuk hiasan dinding dan segala macamnya. Apakah ini termasuk? Kalau tadi lihat dari definisi, sebenarnya yang sudah dilakukan ini sudah termasuk ya ke dalam inklusi. Hanya saja memang kalau definisi dari Perpustakaan Nasional, inklusi sosial ini salah satu adalah impact-nya memberikan kebermanfaatan untuk penggunanya gitu loh. Jadi mungkin yang perlu ditanyakan apakah pemanfaatan tadi barang-barang bekas untuk hiasan dinding atau budidaya anggrek sayur ini sudah memberikan manfaat belum gitu. Kalau belum berarti sudah berhasil tuh tadi inklusi sosialnya. Misalnya tadi ya nanam anggrek, terus anggreknya itu dijual ya misalnya ke warga sekolah misalnya atau ke warga sekitar, lalu hasilnya bisa untuk entah itu pengembangan perpustakaannya atau pengembangan sekolahnya secara lebih luas, nah itu berarti sudah berhasil gitu. Karena tadi selain manfaat itu, anak-anak mungkin ya yang melakukan pengembangan anggrek misalnya atau budidaya tadi itu pasti akan memiliki skill ya, memiliki pengetahuan baru nih
bagaimana membuat anggrek dan segala macam. Nah, itu yang intinya di situ. Jadi selain hasilnya, misalnya anggreknya bisa dijual atau barang-barang bekasnya itu jadi bermanfaat, memiliki nilai ekonomi, terus akhirnya meningkatkan kesejahteraan di masyarakat sekitar, di siswa-siswanya. Siswa-siswa atau masyarakat sekitarnya itu juga memiliki pengetahuan baru untuk keberlangsungan hidupnya gitu loh. Jadi yang tadinya mungkin apalagi sekarang misalnya banyak PHK misalnya, tapi karena pengetahuan baru itu akhirnya dia bisa berwiraswasta ya untuk berusaha sendiri. Nah, saya pikir ini bisa menjadi contoh Mbak Asri, Bapak Ibu sekalian, dan ini sudah dilakukan di perusahaan sekolah ya, ini menarik gitu loh, di perpustakaan sekolah. Jadi mudah-mudahan ini bisa menjadi percontohan bahwa banyak sebenarnya yang bisa dilakukan, dan tadi nggak harus semuanya harus ada anggarannya dulu gitu ya, tapi kita bisa memanfaatkan sumber-sumber yang ada, menggandeng komite sekolah misalnya, menggandeng orang tua, menggandeng warga sekitar untuk bisa sama-sama mengembangkan perpustakaannya dan mendapatkan manfaat dari situ gitu. Jadi bukan cuman ayo ke perpustakaan kita kembangin, tapi habis itu malah jadi cost oriented, jadi buang-buang biaya gitu. Tapi ada manfaat yang bisa dihasilkan dari hal tersebut gitu. Itu mungkin saya coba menjawab pertanyaan pertama. Lalu yang kedua dari Bapak Ahmad Ayu Aryawan dari Universitas Halu Oleo Kendari ya. Kenapa publikasi ilmiah lebih bisa diakses secara online ketimbang yang manual ya, yang teks gitu. Terus bagaimana seharusnya mengefisiensi distribusi publikasi itu secara manual sendiri. Jadi sebenarnya memang manfaat publikasi secara online ini memang sudah sangat luas ya. Contohnya kami Bapak di Kemendikbud ini, kami kan punya UPT-UPT ya, unit pelaksana teknis gitu, yang juga menerbitkan jurnal-jurnal gitu. Nah, itu kami juga dorong agar jurnal itu diterbitkan secara online. Kenapa? Karena kalau jurnal-jurnal tersebut diterbitkan secara konvensional atau tercetak, itu pasti memiliki keterbatasan yang sangat tinggi ya. Dalam artian, pertama dari sisi jumlah cetakannya pasti sangat terbatas. Kita nggak mungkin, apalagi di UPT ya, di lembaga-lembaga itu mencetak sampai ratusan ribu eksemplar gitu disebar ke seluruh Indonesia. Itu pasti sulit gitu loh. Tapi kalau Bapak mengelola dan menyebarkannya secara online, dan itu open access ya, itu saya pikir itu akan memberikan manfaat yang lebih luas gitu. Jadi yang bisa mengakses lebih banyak, potensi untuk diaksesnya juga lebih banyak gitu. Jadi mungkin itu yang menyebabkan kenapa sekarang publikasi ilmiah lebih banyak secara daring. Dan tidak perlu khawatir ya, mungkin kan banyak berpikir bahwa publikasi ilmiah ini daring terus berbayar gitu loh. Sekarang ini banyak publikasi-publikasi ilmiah yang juga open access ya, dalam artian Bapak Ibu bisa mengaksesnya dengan terbuka gitu. Nah, balik lagi nih, kemampuan literasi informasi digitalnya lagi diperlukan. Jadi akhirnya berbalik lagi sih, bahwa si pustakawan ini harus punya kemampuan nih, kemampuan literasi informasi digital. Jika ada yang membutuhkan publikasi ilmiah yang berbayar misalnya, terus memang setelah dicari kita tidak bisa mengakses, kita bisa menyarankan beberapa publikasi lain yang sejenis, yang open access misalnya. Jadi makanya tadi dibutuhkan tadi kemampuan literasi informasi digital. Dan saya pikir konvensional itu bukannya tidak perlu ya, tetap diperlukan, tapi tadi banyak keterbatasan yang dimungkinkan jika itu disebarkan atau dikelola secara manual. Mungkin itu Mbak Asri dari saya. Ya, baik Mas Amir. Terima kasih Mas Amir jawabannya. Mudah-mudahan sudah cukup menjawab dari dua pertanyaan tadi. Ya. Baik Bapak Ibu, karena keterbatasan waktu, kami akan cukupkan sesi tanya jawabnya. Dan alhamdulillah akhirnya kita sampai juga ke penghujung diskusi. Dan beberapa poin yang coba saya catat tadi selama diskusi yaitu untuk menjadi sumber daya manusia perpustakaan unggul
Di era digital menuju Indonesia Emas, kita harus mampu meningkatkan kompetensi kita. Dari kedua narasumber kita tadi, kita mendapatkan gambaran gitu, banyak sekali kompetensi yang dibutuhkan saat ini dan apalagi di masa yang akan datang gitu. Seperti yang diuraikan oleh Mas Farli mengenai kita pustakawan harus mampu sebagai instruktur informasi. Terus dari Mas Amir kita juga bisa belajar bahwa kompetensi mengenai library marketing, lalu juga ada forces, communication, collaboration, critical thinking, terus ada creativity, itu mau gak mau harus kita pelajari kalau kita ingin survive gitu. Ya. Demikian Bapak Ibu, rekan-rekan semua, kita akan mengakhiri diskusi ini. Saya mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan selama diskusi berlangsung. Sebelum saya tutup dan kembalikan ke MC, saya ingin mengucapkan sebuah pantun untuk Bapak Ibu dan rekan-rekan semua. Kata Dilan, rindu itu berat, maka kirimlah WhatsApp selagi sempat. Diskusi ini memang kelihatannya singkat, namun semoga ilmunya bermanfaat dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Asri.